Kayaknya hey, Bu Nurheti sudah bergabung ya? Betul, Bapak. Oke, okay, Bu Nurul, thank you. Ya, Pak. Baik, Ibu Nurhayati, selamat pagi, Ibu. Sehat-sehat, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Ya, waduh, sedang sekali, cerah sekali melihat wajah Ibu nih. Iya. Kasih. Iya. Karena. Assalamualaikum, assalamualaikum Bu Nuhayati. Ya, Assalamualaikum Pak Yusri. Iya, yeah, saya apa? Uh, apa MM dari MM Bu dari MM. Ibu izin yeah. memperkenalkan diri Ibu Nazif. Mungkin Ibu sudah tahu juga sebelumnya. Uh, Nazif kebetulan home nya di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim. Kemudian ya. Ibu, ada yang hadir juga kita pagi ini, Bapak Dr. Yuli Hasri. Beliau adalah uh, direkturnya MM kita, Bu Prodi kita, Bu Nur Hiyate. Baik, Kemudian baik. ada juga Ibu ya. Rektor kita, Ibu Dr. Heliani atau Ibu Loli. Insya Allah uh, beliau... Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Ibu Nur Yati. Waalaikumsalam. <laughs> okay. Jadi ada ada beberapa sivitas akademika. Kemudian mohon izin Pak Yuli Hasri, Ibu, Ibu Loli, ada timnya Ibu, selain Ibu Nur Hiyati, juga ada timnya beliau, ada Ibu Nurul dan Ibu Putri Balkis juga selamat datang. Mudah-mudahan uh, pagi ini kita semua diberi kesehatan ya, Bu ya. Amin Alhamdulillah senang sekali lihat wajah Ibu segar sekali nih, Bu. Terima kasih. <laughs> Baik, uh, ini karena sudah jam 9, Pak Ilyas mohon izin uh, apakah sudah silakan. bisa kita mulai? Silakan, silakan Pak Nazif. Baik, Bu Rektor, mohon izin, Bu Rektor. Ya, silakan Pak Rangga. Bu Ati, mohon izin, Bu, Kita mulai saja, Ibu. Wah, silakan, silakan. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu yang sama-sama kita hormati tentunya uh, Ibu Rektor uh, Institut Teknologi dan Bisnis Yago Salim, Bu Dr. Heliani. Kemudian Bapak Dr. Willy Hasri, SEMBA sebagai Direktur Prodi Magister Manajemen di kampus kita. Kemudian yang tentunya yang kita banggakan sama-sama kita banggakan uh, narasumber kita beliau adalah founder dari Wardah kita sama-sama tahu yaitu Ibu Dr. Dr. Honoris Causa Ibu Nurhayati Subakat luar biasa gelar beliau panjang sekali Bu. Jadi selamat datang Ibu di kampus kami. Harapannya sebetulnya kami pengennya Ibu hadir offline di sini Bu, tapi apalah daya nah. mungkin waktu dan kesempatan belum. Mudah-mudahan nanti ya Bu Ati ya. Insyaallah suatu kebanggaan bagi kami, Ibu. Kemudian tidak lupa juga yang kami banggakan, bapak ibu, mahasiswa, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Haji uh, Salim, baik itu dari prodi S2, prodi S1 juga kami semua join. Alhamdulillah, per pagi ini sudah ada kurang lebih sekitar 170 orang yang join di Zoom Meeting kita pagi ini, bu. Yeah. Jadi dari latar belakang, dan alhamdulillah saya nggak tahu nih kalau saya sih sudah baca biografinya ibu, bu. Mungkin kawan-kawan sudah baca juga, nih, bu. <laughs> Insyaallah uh, uh, informasi sudah kami sampaikan Baik, tanpa memperpanjang muka dimah uh, uh, Bapak-Ibu, kita mulai saja acara kita pagi ini Tepat di jam 9 hari Sabtu 21 Januari 2023 Saya izin memperkenalkan diri Nama saya Muhammad Nazif Saya sebagai dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Dan pagi ini juga sebagai MC Jadi... Uh, kemudian tadi sudah saya sampaikan tim dari ITB Haji Agus Salim dan juga tim dari Paragon. Uh, sebelum uh, memulai acara kita ini ke lebih lanjut, uh, kita minta uh, waktu dulu se sejenak untuk merenung beberapa detik. Kita berdoa dulu, Ibu mohon izin beberapa detik berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara kita diberi kelancaran dari awal hingga akhir dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa hmm. mulai. berdoa selesai. Baik, alhamdulillah uh, mudah-mudahan uh, kita diberikan syafaat istilahnya ya bagaimana uh, dan kami juga berdoa ibu beberapa minggu yang lalu uh, sekedar informasi bapak Eri dan bu Loli ibu Ati sempat sakit ya bu ya tapi alhamdulillah sudah kita lihat segar kembali mudah-mudahan beliau selalu sehat dan diberikan uh, berkah dan tetap menginspirasi tentunya ibu di terutama bagi uh, generasi kita di ranah Minang nih bu di Kampuang ibu. Ya. Nah uh, secara umum tentunya generasi kita di Indonesia. Uh, kita lanjut acara selanjutnya kita dengarkan uh, bapak ibu uh, lagu Indonesia Raya kepada operator kami silahkan.

Baik, terima kasih kepada Pak Angga, ya, tim dari operator. Alhamdulillah, jadi eh, acara kita formatnya sebetulnya santai saja, ya, Bapak Ibu, ya, karena yang kami harapkan sebetulnya memang, eh, apa ya, bagaimana, Ibu Norhety ini membagikan kisah beliau. Baik, kita lanjutkan, Bapak-Ibu, acara selanjutnya. Mohon arahan dan pembukaan acara juga welcome speech dari Ibu Rektor kita kepada Ibu Dr. Heliani SMM. Waktu dan layar kami persilahkan, Bu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu Dokter Hanir Kesan, Dokter Randa Hajar Nurhayati Sebakat, KPT. Sangat senang bisa bertemu dengan Ibu. Saya mengikuti bagaimana perjuangan Ibu dari awal sampai sukses seperti sekarang ini. Dengan produk kosmetik lokal bisa mengalahkan dan kosmetik global serta prestasi-prestasi prestasi lainnya. Uh, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu sebagai narasumber uh, di acara Promosi Magister Manajemen ini. Kalau tidak salah Ibu dulu juga punya cita-cita sebagai dosen ya Bu. Iya. Yes. Uh, yang saya hormati Kaprodi Magister Manajemen Bapak Yuli Hasri uh, dan juga Bapak dan Ibu dosen beserta uh, MC Bapak uh, Muhammad Nazir dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Prof. Sudi Magister Manajemen dan juga mahasiswa S1 yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti lecture series dengan tema Strategic Leadership Transforming Local to Global Company. Tidak lupa juga salawat dan salam juga gitu ya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu mahasiswa, lektor series ini diselenggarakan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar serta meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa dalam menempuh mata kuliah, yaitu dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Tema ini sangat menarik sekali, Transforming Local to Global Company ini, ini sejalan dengan perubahan lingkungan teknologi dan juga informasi yang begitu cepat saat ini, di mana kita perlu menyesuaikan diri, termasuk uh, melakukan inovasi-inovasi untuk bertransformasi, tentu tidak mudah. Perlu strategi-strategi untuk mencapainya, termasuk strategi kepemimpinan itu sendiri. Uh, Ibu Nurhayati sebagai pendiri PT Paragon ya, yang juga terkenal dengan produk Wardah sudah diakui kepiawaian dalam dunia kosmetik ya dengan dianugerahi gelar Doktor menarik causa dari alma mater Institut Teknologi Bandung ya Bu. Yeah. Uh, kemampuan Wardah dalam memenangkan pangsa pasar Indonesia patut kita acungkan jempol dengan penggunaan label halal dan menyebarkan nilai-nilai islami serta kearifan lokalnya. Mungkin tidak hanya sekedar bisnis saja. Kami tahu PT Paragon juga memiliki komitmen untuk memaknai kehadiran di tengah masyarakat dengan kepedulian, semangat wujud berbagi dan berbagai kontribusi dengan melakukan upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita dan juga mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi bisa berkunjung ke PT Paragon dan juga kita mungkin nanti juga berharap amin. mahasiswa kita bisa magang di sana. Amin amin. Bagaimana strategi bisnis dan kepemimpinan PT Paragon itu sendiri sehingga bisa menembus global seperti sekarang ini? Hal inilah nanti yang akan dikupas oleh owner PT. Paragon sendiri yang kompeten di bidangnya. Ibu juga berasal dari Sumatera Barat ya Bu ya, tepatnya Padang Panjang. Jadi jangan dilewatkan masa semua kesempatan ini untuk mendengarkan sampai selesai. Pada seluruh peserta, kami juga mengucapkan selamat mengikuti. Semoga kegiatan ini bisa menambah ilmu baru, menambah wawasan, dan menambah motivasi Bapak dan Ibu dalam mengabdikan diri juga nanti di tempat kerja masing-masing. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Nur Hayati atas waktu dan sharing ilmunya di ITBS Bukit Tinggi. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini dilancarkan dari Allah dan menambah ketatan kita kepadanya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat mengikuti Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu. Karena harapan kita memang Wardah ini memang menjadi satu hal yang bisa kita banggakan. Khususnya Ranah Minang. Memang Bu, Bapak dan Ibu, panjang. Itu satu kebanggaan bagi kita. sekedar informasi saja mungkin Uh, dalam beberapa tahun lagi, paragon bisa melampaui MNC Group informasinya, Bunda Riyad, ya. nah, Ini mungkin Bunda Riyad sendiri akan menceritakan bagaimana nanti uh, prosesnya. gitu Baik, terima kasih, Bu Rektor, uh, atas pembukaan dalam welcoming speech-nya. Uh, acara ini akan dipandu, Ibu, izin oleh Bapak Dr. Ilyasri sebagai uh, moderator. Uh, moderator. Jadi sebelum nanti saya lipat ke Pak Ilyasri... Ijinkan juga saya sedikit memberikan informasi-informasi. Kemudian sebelum kita lanjut ke acara sebelumnya, langkah lebih baiknya kita foto bersama dulu. Nah ini penting juga nih Bu Hati, kapan lagi foto dengan Bu Nur nih? ini. Jadi kepada Bapak-Ibu mahasiswa, mohon nanti operator memandu. mohon izin nih Bapak-Ibu mahasiswa kita on-cam semua ya. Kapan lagi kita nih foto dengan Bu Nur nih? ini. Kita doakan beliau sehat-sehat bisa berkunjung ke sini atau kita yang berkunjung ke tempat beliau. Silakan operator mohon dipandu untuk bertemu bersama ya operator ya. ya. Oke. Okay. Mangga dikasih kode yang enggak. Kirim nah, satu, screen 2. Operator udah standby operator sudah bu sudah bu eh pak sudah bang dikasih apa apa enggak? sudah enggak? terima kasih pak terima pak baik untuk uh, screen pertama kita uh, semuanya aktif kamera bapak ibu siap satu dua tiga oke okay. jempol jempol oke <laughs> oke okay. okay, untuk screen pertama jempolnya bapak ibu siap satu dua tiga oke okay, siap lalu untuk screen kedua bapak ibu uh, foto formal dulu siap satu dua tiga oke okay. selanjutnya untuk uh, sesi tangan eh, jempolnya bapak ibu untuk screen kedua siap satu dua tiga oke okay. Untuk screen ketiga, Bapak-Ibu siap-siap. Foto formal dahulu. Uh, uh, siap. Satu, dua, tiga. Oke, okay. untuk tang tangan jempolnya Bapak-Ibu. Siap untuk screen ketiga. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Nah, oke, okay. Bang Nasir sudah, Bang? Siap, oke okay, ya. Udah ya? Sudah Bang. Siap. Ya. Karena memang alhamdulillah ibu pesertanya juga cukup lumayan. Semoga bisa mendapatkan hal-hal positif ya ibu ya. Baik terima kasih Angga dari operator. alangkah eh, langsung baiknya langsung kita mulai ya sebelum kita saya saya limpahkan ke Bapak Dr. Ilyasri sebagai moderator. Nanti mohon izin sebelum mulai video pemaparan dari Ibu Nur Hayati Pak, kita operator mohon dibantu lagi kita untuk oh. uh, diputarkan lagi video profilnya Paragon ya. Karena ada kawan-kawan yang belum join tadi biar biar tahu yang selama 4 menit ya. habis itu baru masuk ke materi. Baik, terima kasih Bapak Ilyasri, silakan Bapak saya limpahkan ke Bapak. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang dan salah. Sampai bertemu lagi nanti di penghujung acara, dan insya Allah saya lipatkan ke Bapak Ilesi sebagai moderator. Silakan, Pak, waktu dan layar kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak ini anak muda ya? Saya ingat uh, muda saya seperti Bapak Nazif ini. Yeah. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengobat kerinduan Bu Nuhayati, terhadap kampung. Saya berpantun izin Bu Nuhayati, bu Rektor. <laughs> ya yeah. ini karena kita orang uh, Minang ya, bagian dari Melayu ya. Nanti bilang cakep ya Pak Nazir. Ya. <laughs> Bukit. Bukit tinggi sedang hujan lebat. Cakep. cakep. hendaknya <laughs> diam di rumah saja di rumah. Cakep. 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 Kalau tuan dan Yonya ingin bersahabat, saya Sambut, sambutlah salam hangat dari saya. Dada. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. hai, hai, Yang sama-sama kita hormati tentu hai, kita, Dr. hai, yang hadir ya sudah memberikan tadi Ketakimutan yang luar biasa. Kemudian narasumber kita yang luar biasa ini Bu Nuhayati. Saya, oh apa Bu, istri saya orang Padang Panjang. Jadi hmm. selalu lewat di rumah Ibu yang di depan apa ya, di dinia putri ya. Rumah saya depan lapas. Lapas. Oke, okay. <laughs> okay, depan lapas ya. Uh, kemudian juga kita hormati... Uh, Para wakil rektor telah hadir hari ini, kemudian ketua prodi, ya juga tim dari MM eh ya, Budona, Angga, Zul, ya, Ayu dan yang paling kita banggakan ya istimewa nih para mahasiswa yang tak sabar lagi Bu Nuhayati untuk mendengar kisah ibu karena ini adalah uh, hal yang katakanlah uh, sulit kita dapatkan karena di kelas kita ketemu para akademisi banyak ya teori yang banyak ini yang basic dari manajemen itu yang kita ingin dapat dari Ibu R tadi experience tadi. Ini benar-benar kita butuhkan gitu. Baiklah Bapak Ibu saya akan memandu apa lecture series kita yang berjudul Strategic Leadership ya Transforming Local to Global Company dengan keynote speaker Doktor ya, Honoris Causa dr. Randa Haji Muhayati Subakat ya, apoteker sebagai pondet tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian juga banyak tadi uh, disampaikan ya prestasi-prestasi dari uh, bunda kita ini, ibu kita ini. Oke, okay, eh uh, Uh, barilah kita bersyukur, kita ulang lagi ya, kita bersyukur kadir Allah atas Ini adalah majelis ilmu yang sangat mulia ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang besar dari apa ya, majelis ilmu yang terhormat ini. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan ke Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena banggida kita itu adalah cinta ilmu. Ini adalah dunia ilmu yang sangat mulia. Uh, perkenalkan dulu Bu Nur Hayati. Saya, Yuli Asri dipanggil Eri, uh, adalah moderator pada event ini, dan juga sebagai direktur, uh, Magister Manajemen ITB Eh, uh, mengenai fenomena Wardah, Ibu, ya, itu banyak di pembincangan di kampus, Bu, terutama di kalangan apa ya, praktisi ya, seperti Magister Manajemen kita ini. Dan saya beritahu, saya boleh nih, Bu. Saya juga pemakai Wardah, walaupun saya laki-laki. Tapi maaf, ini saya tunjukkan Wardah apa ya namanya, uh, washing face, washing sabun untuk wajah ini. Mungkin <laughs> nampak ya? kalau yes. laki-laki boleh, nah, ini Bu, ini uh, Wardah yes. ada krimnya, tapi yes. saya krim siang, Bu. Nah, uh, gini, sebagai saya wujud cinta kepada produk. Yang saya apa ya, karena ada image itu halal dan Islam itu. Jadi, ada apakah laki-laki boleh memakai kosmetik nanti? Saya tanya Pak Ustadz, tapi karena itu saya juga ingin apa ya, produk-produk. Karena ada kecenderungan namanya ya, Metro Seksual, ya, bahwa laki-laki juga pakai kosmetik sekarang. Tapi yang saya percaya itu Wardah, Bu. Ini juga saya punya apa bu, ya? krim, tapi nama <laughs> mungkin karena Ah krim uh, apa namanya untuk siang tuh bu ya, pak ya, oke. Okay. Uh, kemudian uh, nanti ya bapak ibu kita akan beri kesempatan ke Bu Nuhayati untuk memaparkan baik dengan video maupun nanti langsung menambahkan uh, lebih kurang 15 menit menit itu, ada apa kita supaya saya punya apa ya, dari tanya-jawab itu lebih clear nanti, Bu ya. Pengalaman Ibu, mungkin ada mahasiswa telah ingin lebih jauh mengenal Ibu, ya. Di media Medsos, di uh, Surakabar, pengagak-pengagak itu kami sudah mengenalnya, ya. sudah membaca dan tapi langsung itu tentu dampaknya banyak, ya, kepada anak-anak muda, ya. Mudah-mudahan Ibu Nuhati nu berikutnya, ya, akan muncul dari Tanah Minang yang kita cintai ini. Amin, ya. amin, ya, Pak. Ya. Oke, okay, uh, untuk tidak memperpanjang lagi saya membacakan uh, CV singkat ini sangat singkat saya rasa ini. Dari Dr. Honoris Causa, Dr. Danandhytis Bakat Apoteker ya. Uh, tamat lulus Alumni uh, TB ya 1976 ya, lulusan terbaik mendapatkan Kalbe Pharma Award gitu. Sarjana Farmasi TB 1975 lulusan terbaik juga. Jadi kalau orang terbaik itu dimana-mana jadi terbaik gitu ya Amin, amin. Pak. Dan organisasi anggota majelis wali amanah ITB Karena ITB juga udah PTNBH ya Jadi ada wali ini adalah diambil dari semacam Juga komisarisnya bukan tinggi juga ini Bapak Ibu Kalau wali ini ada wali amanah ya Juga petinya komisaris ya Kalau rektor itu kan uh, manajemennya gitu prestasinya sangat banyak. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor. Mungkin saya pilih aja bu ya. Penghargaan berita satu inspiring woman ya. 2012 kategori corporate leader. Penerima penghargaan dan saya yang paling tertarik itu the most ya. The most impact woman leader 2019 gitu. Nah, nanti ini kita akan sebarkan ke mahasiswa nih bu supaya mereka menjadi menjadi inspiring nih untuk uh, bundo bundo kandung berikutnya ya kemudian masuk dalam seribu tokoh paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah Indonesia ini uh, most influence uh, woman in Indonesia history ya luar biasa saya pikir tepuk tangan dulu audiens saya untuk menyemangati uh, lecture series kita tepuk tangan mana apanya raise hand-nya atau emojinya Bapak Ibu semuanya. Oke, okay. saya banyak yang mau saya katakan ke Bu Nuhayati ya, tapi mungkin uh, melalui pemaparan, melalui diskusi itu lebih banyak kita dapat nanti. Oke, okay. dengan segala hormat uh, Bu Nuhayati kita persilakan. Ini kampung apa rumah Bekoni Ibu di belakang ya Bu. Oh ya di ini rumah <laughs> orang tua saya. Dekat jauh ya bu, dekat jauh ya, dekat jauh. Iya ya, di depan ya. lapas. Lapas. Saya sering makan lontong situ bu, uh, lontong oh, iya. ya. Sampingnya, lontong. ya sampingnya terkenal. iya, ah, luar biasa. Yang lewat di situ ya. Oke, okay. ya. uh, silakan yang saya hormati Bu Nuhayati untuk memaparkan. Silakan. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Tadi yang terhormat Bu Rektor Heliani ya. Terima kasih banyak juga tadi MC Pak Nazif. Jadi kasih, Bu. itu semua peserta pada pada pagi ini. Ya izin saya akan berbagi pengalaman ya. bagaimana membangun usaha ini mulai dari kecil sampai alhamdulillah sekarang Uh, untuk kosmetik kita udah nomor satu. Uh, ini izin karena saya memang masih dalam terapi ya. Jadi uh, kemarin ya udah kasih video panitia uh, apa uh, video presentasinya. siap Ya silakan. Baik, Baik ibu terima kasih. Uh kepada operator mohon dibantu kita sebelum dimulai presentasinya dari Ibu ATI izin kita diminta dulu uh, company profile Paraguan diulang lagi videonya ya uh, Pak operator ya selama 4 menit habis itu dimulai ke videonya presentasi Ibu ATI terima kasih ya. Ibu mohon ditunggu ya, terima ya. terima kasih Indonesia adalah bangsa yang besar Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untuk negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Pada saat ini, Paragon telah melahirkan Wardah. Makeover. Emina. Dan Kaf. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi tujuh kawasan. Memiliki 41 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 10.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi para gonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami, sekelompok manusia biasa, yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang besar sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, halal top brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan empat pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program berkandungan melalui wardah Inspiring Teacher. Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan. Dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih, wire rinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan. Melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar: paragon, technology, and innovation. Okay. Saya minta uh, partisipan Bapak Ibu berikan tepuk tangan gemuruh ada prestasi PT Paragon dengan mm -hmm. produk andalannya Wardah ya untuk apresiasi kita terhadap undukan doang kita ini ya ya silakan Bu Noyati ada belum, belum. video apa ya videonya ya Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Dari, Waalaikumsalam. Uh, sedikit pengalaman uh, membangun Paragon. Ya silakan slide berikutnya. Nah saya sedikit cerita ya bagaimana latar belakang dari keluarga. Saya adalah anak keempat dari delapan bersaudara. Asli Padang Panjang. Bapak saya adalah seorang ketua umum Muhammadiyah waktu itu dan seorang pedagang yang cukup sukses di kota kecil tersebut. Nah, saya merasakan beliau adalah seorang yang visioner. Karena di tahun 60-an beliau sudah menyampaikan iptak dan iptek. Mana kalau kita tahu, Pak Habibie menyampaikan terus 60-an. Sehingga kami semua yang perempuan tingkat SMP-nya masuk pesantren di Putri. Jadi saya adalah alumni Pesantrennya Putri, nah kemudian masuk SMA dan <tuh> alhamdulillah diterima di ITB. Sayang eh, beliau meninggalkan kami di mana saya waktu itu masih di SMP. Yang luar biasa juga adalah almarhumah ibu kami yang selalu beliau sampaikan adalah kita nggak usah khawatir setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Dengan semangat itu jadi seorang uh, orang tua tunggal ya dengan delapan anak, alhamdulillah beliau bisa mengantarkan semua anak-anaknya ke perguruan tinggi. Kami delapan bersaudara enam orang adalah alumni itb alhamdulillah. Jadi uh, semangat optimis ya yang di, dikerjakan sama almarhumah Ibu kami, itulah yang menginspirasi uh, kami sampai saat ini. Nah begitu juga dari almarhum Bapak kami sebagai ketua Muhammadiyah beliau juga sangat sosial ya. Jadi ini pun yang menginspirasi kami saat ini. Dan nilai-nilai dari keluarga ini itu pun saya sampaikan ke anak-anak. Alhamdulillah Anak-anak uh, kami semua bergabung dan mengikuti uh, apa nilai-nilai di dalam keluarga ini. Ya, slide berikut. Nah, apa nilai yang saya dapatkan dari orang tua dari ini pun menjadi uh, lima core value paragon. Pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kepedulian yang ketiga kerendahan hati, yang keempat ketangguhan, yang kelima inovasi. Ya, slide berikutnya. Nah, maksudnya ketuhanan tentu kita meyakini keberadaan dan kuasa Tuhan dan kita juga dengan ketuhanan kita bekerja sungguh-sungguh dan optimis bagian dari ibadah dan dan kita harus yakin setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Dan dengan ketusanan kita juga konsisten menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Itu juga senantiasa menghargai perbedaan keyakinan, menebar kebaikan, dan mencegah keburukan. Di dalam perbatasan <tuh> bidang juga ada pesan di Sarak. Sarak pesan di kita bola. Ya, lanjut. Yang kedua adalah kepedulian menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang. Jadi di sini bagaimana kita uh, hidup bermanfaat untuk orang lain. Seperti apa ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Senantiasa memberi manfaat dan inspirasi positif bagi sesama dan lingkungan dalam setiap aktivitas. Dan dengan kepedulian kita juga berupaya saling memahami dan saling peduli dengan seluruh tim. Jadi ya, pepadah minau juga menyampaikan barek sama di pikua, ringan sama jenjang. Ya, ya. Yang ketiga adalah kerendahan hati, menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, selalu mempertimbangkan sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan dan keadaan tanpa kelebihan. Ini maksudnya bagaimana kita hidup sederhana dan kos efektif. Tentu dengan kerendahan hati, saling menghormati dan menghargai perbedaan demi kepentingan bersama. Dan kita juga selalu bersamangat, jadi kita selalu pakai ilmu padi ya, tambah bersih, tambah merunduk. Jadi kita selalu mengosongkan gelas kita, ya kita harus belajar dari kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Kota Minang juga menyampaikan Baraja kadang-kadang mencontoh yang sudah. Ya, Yang keempat adalah ketangguhan menjalani hidup dengan penuh sukacita dan daya juang tinggi. Berani, sabar, pantang menyerah dalam mencapai tujuan, bertekad kuat, disiplin dan ulet dalam menjalankan proses hingga tuntas. Penuh semangat menghasilkan karya-karya terbaik tanpa batas. Dalam minang juga ada indak kayu, jenjang di kapiang, indah ada rotan, akar pujadi. Ya, lanjut. Yang kelima adalah inovasi, selalu mengembangkan hal baru yang lebih baik untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Visioner dan kreatif dalam menciptakan terobosan baru untuk menjadi ke depan. Berpikiran terbuka dalam menggali dan mengolah beragam informasi secara analitis dan sistematis, antisipatif, gesit, dan responsif dalam menghadapi setiap perubahan. Jadi di dalam perannya juga ada tertumbuk di dua tertumbuk kata dipikiri. Ya, silakan. Slide berikutnya. Ya. Saya cerita sedikit mengenai Paragon. Ya lahir pada tahun 1985, mulai dari sebuah home industry. Jadi industri rumah tangga ya dengan dua orang karyawan. Itu pun juga asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang eh, uh, hewannya udah di atas 12.000 dan pabriknya udah 20 hektar dan punya 41 distributor center salah satu ini di Malaysia dan punya 10 brand yang cukup kuat ya dan termasuk RD yang terbesar saat ini di Indonesia ya lanjut nah visi dari kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadi hari ini lebih baik dari kemarin melalui produk yang berkualitas memberikan manfaat bagi para gunian, mitra dan masyarakat dan lingkungan. Misinya mengembangkan para gunian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan hubungan, tumbuh bersama-sama memelihara bumi mendukung, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa dan mengembangkan bisnis ya. nah ini perjalanan paragon selama 37 tahun Kenapa saya <coughs> menjadi memilih industri kosmetik karena pernah bekerja selama lima tahun di industri kosmetik uh, multinasional nah setelah saya kerja lima tahun uh, sudah apa punya anak tiga saya kesulitan uh, karena pabriknya ada di jalan Raya Bogor saya sendiri tinggal di Baira Lama. nah dengan dengan apa akhirnya saya pilih mundur dan kemudian saya nyoba apa bikin komindasri. nah dengan inovasi ya tadi sesuai dengan ini saya coba otak-atik formulanya sehingga ditemukan uh, kualitasnya tidak jauh beda dengan perusahaan multinasional tersebut, tetapi harganya lebih murah. Nah, alhamdulillah itu produk uh, kada kualitas bagus, agak bersaing, langsung disambut sama pelanggan. Jadi waktu itu produk-produk untuk kebutuhan salon ya dan berkembang. Nah, tahun 90 saya dapat ujian. Dan itu adalah rumah dan sekalian tempat usahanya kebakar habis. Dan boleh dikatakan waktu itu kondisinya adalah minus. Kenapa minus? Karena saya punya utang sama supplier, sedangkan faktur-faktur banyak yang kebakar, pajak pelanggan yang nggak mau bayar. Tapi saya tetap komitmen dengan supplier, saya akan tetap bayar utang. Nah, di sini saya merasakan uh, banyak pertolongan Allah ya. Jadi, sebetulnya apa yang membuat saya bisa bangkit kembali? Yang saya pikirkan adalah waktu itu karyawan. Walaupun karyawannya baru 25 orang. Kalau saya pikirkan diri sendiri, ya mungkin tutup aja. Karena suami masih bekerja dan gaji beliau pun lebih dari cukup. Jadi ternyata dengan kepedulian ya tadi yang saya bilang apa nilai yang kedua ya kita menjadi semangat gitu ya sehingga saya putuskan untuk buka lagi dan alhamdulillah saya merasakan banyak pertolongan Allah ya kenalan langsung menyiapkan rumahnya untuk produksi kemudian dari supplier kadang menjaga kepercayaan saya minta lima sak, Rasul ambil 10 sak. Dan kemudian pada saat bersamaan ada kebijakan kebijakan BI untuk memberi kredit usaha kecil, Jadi bank 20% harus menyalurkan untuk usaha kecil. Waktu itu ada kenalan juga ngasih tahu program ini. Karena sebelumnya saya nggak pernah pinjam uang. Akhirnya saya beranikan pinjam uang saya ajukan 50 juta. Eh, banknya malah suruh ambil 150 juta. Ya, Alhamdulillah, ya saya berajukan dengan uang 150 juta itu, saya bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dan bangun rumah. Itu tidak sampai satu tahun. Dan saya sampaikan juga waktu itu sama para sales ya, karena waktu itu juga lagi belum puasa, agar mereka berusaha jual cash gitu sehingga duitnya bisa kembali. Nah, alhamdulillah tidak sampai satu minggu ya waktu itu duit udah terkumpul. Yang pertama saya kerjakan adalah bayar THR karyawan. Nah, kemudian alhamdulillah jadi apa perusahaan um, berkembang ya. Nah, tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Kediatula memberi ide membuat kosmetik halal. Waktu itu kan belum ada ya, jadi wadah. Tapi, walaupun idenya bagus, karena waktu itu saya juga nggak pengalaman di kosmetik, saya tahunya di perawatan rambut ya. Dan yang mendistribusikan waktu itu juga pesantren ya di mana santri nggak pakai kosmetik jadi akhirnya boleh dikatakan gagal tapi bagi saya tidak kata berhenti saya coba iklan di hari terbit iklan yang nggak terlalu berkenal, uh, apa uh, media yang gak terlalu terkenal ya tapi karena harganya murah tapi alhamdulillah saya menemukan dua distributor waktu itu masih kecil mereka jual multilevel syariah dan direct selling. Yang berkembang. Nah kemudian seperti kita ketahui terjadi krisis ekonomi ya setelah tahun 96, 97 yang mulai ya banyak pengangguran, banyak yang bergabung di daerah selling dan multi level saya. sehingga kami justru setelah habis krisis itu bisa membangun pabrik kedua dengan luas tiga kali ya pabrik pertama. Nah, ini saya anggap ya tolong Allah kebesian kalinya yang pada Nah, tahun 2002 anak saya pertama Harban lulus dari ITB, langsung gabung. 2003 anak saya kedua juga lulus alumni ITB juga langsung gabung. Nah, di sini yang saya rasakan kolaborasi antara junior dan senior ya. Jadi anak-anak juga mulai mengembangkan, alhamdulillah juga mereka bisa mau langsung gitu ya. Dan tahun 2004, multi level yang kami supply itu turun, karena uh, ya karena itu dari mereka sendiri gitu ya. Nah, dengan pengalaman kenapa ini, ya kami coba cari lagi ya uh, apa? multi level yang lain dan Alhamdulillah ketemu sama Shopee Martin waktu itu uh, untuk supply Shopee Martin dan dalam setelah itu anak-anak kami coba karena selama ini kami adalah jualnya adalah B2B ya dicoba jual ke toko-toko langsung gitu ya memang sulit waktu itu tapi Alhamdulillah dengan kerja keras anak-anak dan kemudian tahun 2009 sembilan kita rilis Wardah. Jadi diperbaiki, packagingnya diperbaiki, kualitasnya diperbaiki. Dan 2009 seperti kita ketahui, hijab booming Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Sehingga terjadi loncatan. Dan ya, kami bisa iklan di televisi uh, dan penjualan juga naik 100%, 130%. Dan kemudian tahun 2010, tim mengeluarkan lagi ini me over untuk konsumen yang suka produk luar. Dan 2011, uh, kami ganti nama, tadinya PT Pusaka Tradisi Ibu, menjadi PT Paragon Teknologi Innovation. Kenapa ganti nama ya supaya lebih ke, bisa ke global aja. 2014 tim mengeluarkan lagi Emina produk untuk remaja. Ini juga uh, momennya pas ya. Sampai saat ini satu-satunya produk yang memenuhi kebutuhannya milenial adalah Emina. Nah ini penjualan walaupun setengah pandemi juga uh, meningkat. Nah 2014 anak saya ketiga, Dokter Sari Khairul spesialis kulit, dua lulus dan bergabung. Nah sekarang yang menjadi direktur R&D. Nah 2017 kami keluar sampo. Ini memang belum terlalu sukses karena bersaing dengan multinasional. 2014 closing lagi Insta Perfect untuk makeup yang premium dan Chris, Chris alur. Ini juga skincare yang uh, premium. Nah, kemudian tahun 2020 di tengah pandemi, alhamdulillah juga tim bisa mengeluarkan brand baru Kaf untuk produk pria. Ini pun juga sebetulnya udah lama kami mau apa mau keluarkan produk untuk pria, tapi nggak ketemu namanya. Nah, tim menemukan nama ini setelah salat Jumat. Mungkin setelah baca surat Al-Kahfi. Nah, Alhamdulillah ini pun juga berkembang pesat. Jadi kami baru launching Oktober 2020. Sekarang posisinya sudah kosmetik pria nomor dua di Indonesia. Jadi hanya dalam dua tahun itu langsung melejit. Nah, kemudian 2021 Tim mengeluarkan lagi Labore untuk kulit sensitif. Dan 2022 tahun ini Tim mengeluarkan lagi Biodef adalah produk antiseptik eh, alami. Jadi ini cocok untuk kondisi COVID saat ini. Ya, lanjut. Jadi di sini boleh saya sampaikan paragon adalah Suatu perusahaan corporate startup, kenapa? Karena alhamdulillah, juga sudah banyak bergabung profesional hire yang mereka sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan multinasional dan gabung dengan kami untuk membantu uh, industri lokal. Jadi, di sini adalah kolaborasi antara anak-anak muda, jadi sudah bergabung di sini tingkat sarjana itu ada seribuan ya dan dengan puluhan para profesional higher sehingga boleh dikatakan perusahaan berkembang tak berkembang walaupun udah gede tapi tetap profesional ya lanjut nah kemudian di sini kami juga dalam perjalanannya Uh, perlu kita, perlu ada advisor ya, jadi seorang pendiri hebat, bantu peran advisor, juga mentor yang punya pengalaman. Jadi kita nggak bisa sendirian, harus ada kolaborasi dengan orang lain. Dan ilmu-ilmu dipelajari merupakan ilmu seperti opportunity, akan masalah, serta strategi perusahaan ke depannya. Ya, lanjut. Nah ini brand-brand yang dihasilkan Matin tadi. Ya pertama itu adalah Putri, Perda Salon. Yang kedua Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, Biodef, Nisa Perfect, Kristalur, dan Tavi. Jadi ini adalah semua brand-brand hasil inovasi dan kolaborasi seluruh peragonian. Ya lanjut. Nah, ini prestasi dari uh, tim kami di tahun 2016 di suatu seminar di Paris. Euro Monitor menyampaikan kalau Wardah adalah global festive growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk dalam ancang ini. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah market leader kosmetik Indonesia. Ini udah dari tahun, jadi make up ini udah dari tahun 2015, ya. Eh, moisturizer dari 2018. Jadi kami sudah bisa melewati semua brand-brand lokal, serta brand multinasional yang ada di Indonesia. Termasuk brand multinasional nomor satu di dunia. Tapi di Indonesia bisa kami kami kamu lewati. Kemudian cleanser memang masih nomor tiga dan pernah dibahas juga di Arpas Business Review. Ini jarang sekali sebetulnya brand dibahas di sini. Ya lanjut. Nah ini tuh semua capai dengan kemimpinan di Paragon berdasarkan lima karakter yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh Paragonian masih bergabung kami mulai dari founder hingga para operator. Di sini, jadi bagaimana karakter ini adalah fondasi yang sangat penting untuk bisa kita sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa uh, presentasinya, walaupun melalui video terasa live ya. Baiklah, uh, terima kasih Bu Nuhayati atas paparan yang tadi makin apa ya makin dekat kita dengan Wardah itu. Saya ingin respon dari uh, partisipan dulu. Coba raise your hand ya siapa yang pakai produk Wardah di terutama ibu-ibu ya. Bapak-bapak nah, juga. Coba raise your hand, saya berikan presentasinya ya. Abu pakai jo, Ferry, pakai kaf, Ferry. Saya ternyata, ya, wah. Coba raise your hand. siapa yang pakai produk Wardah? Wah, oh, luar oh, biasa ya. ya. Ini, ya, ini saya coba presentasikan Silakan saya waktu uh, tunggu 10 detik lagi. Raise your hand, tekan emojinya Bapak Ibu. Raise your hand, angkat tangan ya bahasa kitanya. Ya. kita hadir 200 orang ya. Oke. Ya. Saya yakin uh, dominan lah ya di atas kita di atas 50% atau 70% ya. ya. Nah, ini membuktikan apa yang disampaikan Ibu Nohyati tadi fakta ya, evident ya. Baik Bapak Ibu sebelum masuk ke diskusi yang yang kita tunggu-tunggu, saya menyimpulkan ya ini tugasnya moderator Bu Nohyati bukan ya. uh, jadi narasumber tapi mengambil the main ideasnya ide-ide utama dari apa yang Ibu paparkan tadi sehingga nanti clear ke uh, partisipan untuk bertanya satu. Seorang yang hebat itu adalah karya hebat dari orang tua. Saya tersentuh karena saya juga kita sebagai pendidik, bu ya. Ada satu quote eh, yang saya kagumi, eh. the king maker better the king. Gitu. Jadi ibu hebat sekarang me uh, appreciate ya eh, bahwa orang tua yang hebat itu. Itu saya salut itu. Itu ada penelitian tuh bu bahwa siapapun yang sukses itu tetap nama orang tua dimunculkan gitu baik muslim atau non muslim itu karya yang agung itu bahwa hebatnya seseorang itu adalah kontribusi orang tuanya yang banyak kemudian tadi ada nilai-nilai spiritual yang dibawa ke bisnis itu ada spiritual value ya ada lima hal tadi yang menjadi fondasi dari pt pragon ini ketuhanan peduli rendah hati tangguh dan inovasi jadi mayoritas ini adalah uh, spiritual ya hal yang apa ya yang sejati yang murni dibawa ke bisnis menjadi suatu yang katakanlah pendorong menjadi leader ya kemudian filosofi minang ibu sampaikan tadi banyak ya uh, nak doka janjang uh, nak doka yu janjang dikapi yang hal-hal yang filosofi ditinggalkan oleh nih, orang tua kita bunda bunda kita luar biasa ya. Jadi kombinasi antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai Minangkabau luar biasa dikombinasikan. Kemudian saya juga mencatat dari Bu hal-hal yang fenomenal dari ini kepercayaan bagi Bapak Ibu nanti bahwa home industry itu bisa menjadi pusat raksasa giant ya. Ibu mengatakan dari home industry hanya dari dua orang hanya dalam rangka dalam jangka 10 tahun ya Bu 12.000 sekarang 10 brand yang menjadi bintang ya di beberapa segmen dari produk ini segmen dari katakan kosmetik dan sebagainya. Oke, okay. kemudian satu juga bahwa saya keyakinan R dan knowledge ini dikombinasikan. Kita belajar di MM ada PC, ada misi, ada goal, saya ada tujuan, ada target, ada hal-hal yang kita pelajari benar adanya di dalam uh, industri sendiri. Kemudian uh, kolaborasi kata kunci juga dari ibu ya bahwa mungkin karena rendah hati tadi ya humble imu padi ibu ya kolaborasi itu memang penting kita harus ada advice ya ada insight ya ada ide-ide baru dari orang-orang dan itu ibu melibatkan banyak terutama dari anak-anak ya ibu juga uh, kingmaker ini ya anak-anak ibu saya rasa akan lebih baik itu the king maker better the king kemudian ibu melewati masa-masa sulit ya bahwa masa sulit itu penting untuk me mungkin menguji ketangguhan ibu ada terbakar tadi kemudian ada bahwa uh, apa itu tidak semuanya uh, mulus ya dan satu saya lihat tadi timing ibu pas ya eh. timing timing itu penting karena bulan puasa tadi kemudian hal-hal yang timingnya pas yang terakhir adalah uh, segmen ibu jelas itu dalam segmen ting ya hijaber tadi yang tidak banyak di Indonesia ya segmen halal food yang memang secara dunia saya lihat bu saya juga berapa kali ada penelitian dengan kolaborasi dengan kawan bahwa halal food itu porsinya memang besar ya terutama di, ya, di Muslim country ya, sih bu ya mudah-mudahan satu kebanggaan saya bu saya pernah berkunjung beberapa negara melihat produk kita dijual di, dunia, di, negara lain. Saya pernah ke Amerika atau Eropa, ya. Ada dulu situ Mustika Ratu, ada Indomie di situ. Netes air mata. Mudah-mudahan produk uh, Wardah warda akan anywhere, any country sih, bu ya. Amin ya, bu ya. Kita keluar negeri uh, akan menemukan di outlet outlet dari uh, mall atau apa menemukan brand-brand dari PT Paragon ini. Itu dari saya kesan saya terhadap apa Ibu sampaikan ya. Maka dari itu ini yang kita tunggu-tunggu Ibu. Ada pertanyaan dari mahasiswa yang tidak sabar lagi. Karena keterbatasan waktu tentu sesi ini saya batasi sebagai moderator. Saya pilih dulu dari yang langsung ya, raise hand untuk bertanya, tiga. Kemudian nanti kita pilih juga tiga dari chat room ya. Kita berikan dulu ke Bu Lady Marsia yang tidak sabar lagi di sana. Silakan Bu Lady. Ya. ya. Terima kasih Bapak Dokter Ilyasri. Uh, ya. Ibu Nurayati, ini satu kebanggaan, angan-angan yang jadi nyata kalau bagi saya ya untuk bisa berinteraksi mm -hmm. dengan Ibu. Sayangnya saya angan-angankan hanya berinteraksi waktu itu. Harusnya saya angan angankan untuk bertemu langsung dengan Ibu kita. Gitu. <laughs> Tapi nggak apa-apa. Ini sudah sangat mewakili. <tuh> Saya sering apa? Saya suka sekali dengan biografi orang-orang sukses. Dan ibu adalah salah satu orang yang begitu saya kagumi, saya fans berat gitu. Mungkin bagi ibu saya biasa saja gitu. Saya ada ribuan orang di belakang sana yang mengidolakan ibu. Tapi bagi saya ibu luar biasa. Saya baca dari uh, biografinya ibu adalah uh, apa ya orang yang mengapresiasi UMKM. Saya adalah ibu rumah tangga yang juga pelaku UMKM. Ibu menyebutkan dalam kata pengantar buku itu saya note di situ ibu mengatakan dalam buku mm, biografi e, ibu bahwa buku ini, biografi ini didedikasikan untuk pejuang UMKM itu harus sekali Bu. E, begitu apa perhatian yang luar biasa untuk kemajuan masyarakat gitu. Bahkan sekarang bangsa Indonesia pun mungkin sudah kita lihat ya istilahnya kalau Minangnya laki tangan ibu udah di Indonesia gitu. Baik, uh, yang saya tandai dalam biografi Ibu itu disiplin. Ibu bersama uh, dari awal kehidupan Ibu bersama seorang nenek yang sangat disiplin, kemudian uh, dan terutama mungkin ada pengaruh besar dari ke apa dari pola pikir sang ayah yang begitu Menurut saya begitu hebat gitu ayah ibu yang mengidolakan juga Zakia Darajat. Perkenalkan saya juga daerah dari daerah yang sama sampai angke dari uh, dengan latar belakang ilmu psikologi juga. Zakiyah uh, apa Zakia Darajat adalah idola dari ayah ibu sendiri. Beliau mengatakan di tahun 60-an beliau mengatakan buatlah industri. Yang itu adalah ilmu yang bagi saya baru saya ketahui gitu. Tapi Bapak sudah begitu visioner mengatakan bapak dari ibu uh, Nurhayati mengatakan buatlah industri gitu nah itu kata kunci yang yang saya pegang gitu sebagai pelaku UMKM yang masih usaha rumahan yang belum apa-apanya ya di ibu Nurhayati saya begitu uh, apa ya men ter tercerahkan belum lagi berbicara dengan ibu itu sudah tercerahkan nah pertanyaan uh, ada banyak ini bapak moderator boleh saya ungkapkan tiga pertanyaan sekaligus Oke okay, bu, tapi kalau bisa tidak dari dirangkum tiga itu di di ekstrak jadi satu bu ya? Oh, boleh, boleh, boleh. Karena boleh. keterbatasan sorry bu, jadi ini karena sorry karena ini keterbatasan ya. Mungkin di baik, ekstrak, ya, di di, di Yang kombinasikan. Pertama, Baik bapak akan saya usahakan semaksimal mungkin, walaupun pasti ini tidak akan cukup ya. Um, pertama di di dunia apa di uh, UMKM itu masih seringkali dipandang sebelah mata oleh uh, apa, uh, dunia bisnis eh, apa, oleh masyarakat gitu UMKM apa itu UMKM gitu padahal kita punya contoh-contoh UMKM -contoh seperti Ibu Hayati gitu dan UMKM uh, itu perjuangan terberatnya itu Bu uh, apa meng menghadapi pesaing bagi saya saat itu menghadapi pesaing ada saja pesaing pesaing bisnis yang apa Pesaing yang baik kita sukai ya, karena itu adalah tantangan gitu. Tapi ada saja orang-orang yang tidak menyukai, atau pesaing-pesaing yang tidak menyukai, uh, dan itu me, apa, uh, belum tahu triknya, dan ini mohon arahan dari Ibu. Selanjutnya, <tuh>. sekarang di dunia internasional digaungkan uh, CHO, namanya CHO, uh, Chief Happiness Officer. Jadi ada satu bagian dalam perusahaan itu dia uh, khusus menciptakan uh, happiness atau uh, rasa uh, apa senang di antara para karyawannya bahkan ada bagian khusus gitu di situ. Nah, bagaimana Ibu memandang ini? Apakah ini juga uh, akan berpengaruh baik untuk UMKM? Kemudian uh, terakhir uh, apa apa yang Ibu tanamkan pada anak-anak Anak, anak yang yang bukan orang sembarangan ya dua orang lulusan ITB satu orang dokter dari UI gitu. Bagaimana mereka bisa begitu tertarik bergabung dengan perusahaan yang uh, ibundanya dirikan gitu. Sementara kita lihat banyak sekali uh, pebisnis dia malah uh, cari di luar gitu. Uh, tidak langsung bergabung tapi ibu bisa menilai nilai apa yang ibu tanamkan pada anak-anak sampai uh, apa anak-anaknya ikut bergabung nah begitu saja dulu bapak moderator bapak dr Yury Astri saya kalau nggak dihentikan nanti keterusan ini pak terima kasih ya, ya terima kasih uh, pertanyaan sudah dipahami moderator ya mudah-mudahan nanti uh, ibu kalau boleh saya ya. langsung menjawab ya e ya pertanyaannya oke okay, bu silakan bu uh, khawatir ya. lupa jadi nanti uh, ya, ya 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 ini nah, pertanyaan silakan, bu. Uh, pertanyaan yang bagus sekali jadi sebetulnya kenapa saya bikin uh, biografi singkat ya kan kemudian saya bikin juga kan ada yang uh, apa yang ditulis sama Swa mengenai wisdom sama legacy. ya kan ya saya ingin berbagi pengalaman orang tuh sering sekali umkm tuh nggak bisa berkembang karena modal gitu kan Padahal itu yang makanya saya cerita tadi modal itu bukan yang utama ya. Yang penting itu adalah kemauan. Nah, kemudian uh, kenapa kita selalu semangat? Itu barangkali yang yang ini ya yang harus dipikirkan sama UMKM. Kan nah, tadi saya cerita kenapa saya bisa langsung bangkit kembali. Karena yang saya pikirkan adalah orang lain, karyawan, dan utang. Nah, sering sekali UMKM kan, udah ketipu, nggak usah bayar. Dia juga nggak bayar, gitu kan. Saya banyak mengalami hal itu. Ada yang minjam, nggak kembaliin, gitu kan. Suka, maka saya bilang, saya kebakaran aja. Yang saya yang saya pikirkan adalah utang, saya bilang. Nggak, nggak pernah Kepikir bagi saya tidak bayar utang, jadi di sini saya mengajak semua orang, kalau mau bikin usaha, tujuan kita bikin usaha apa? Jadi, jangan hanya sekadar cari uang. Nah, itu yang saya sampaikan juga ke anak-anak saya. Kita, kita tuh, sampai satu tahun nih coaching ya coaching family istilahnya ya tadi kan ditanya uh, kenapa anak-anak saya mau gabung ya kenapa anak-anak saya gabung sebetulnya uh, saya kan home industry ya bikinnya di rumah jadi saya sebetulnya dari dulu tuh udah WFA sebelum pandemi juga udah WFA ya Nah terus kemudian uh, ya saya lebih banyak kerja di rumah sebetulnya sih tapi ya tetap ke pabrik, nanti balik, tapi dari pagi sampai sore tuh, sampai malam ya kerjanya banyak di rumah. Jadi anak-anak melihat orang tuanya, jadi sebetulnya uh, keteladanan ya. Jadi anak-anak uh, itu kenapa dia uh, ini, dia suka melihat uh, apa, dan kita harus menunjukkan sama anak-anak kalau berusaha itu enak kok gitu. Kadang-kadang kenapa anak-anak itu nggak bisa mau masuk? Karena orang tuanya suka mengeluh, apa usaha itu susah. Ya siapa yang mau masuk gitu kan? Nah kita harus menunjukkan ke anak-anak dan ya anak-anak saya melihat walaupun pernah kebakaran, tapi ya itu ya saya bilang, alhamdulillah itu saya merasa banyak pertolongan Allah gitu ya. Jadi waktu saya kebakaran, kan suami saya masih bekerja. Saya langsung apa mendapat bantuan dari bosnya suami. Kebetulan dia punya rumah kosong, dipakai waktu itu sama Pak Menteri Suara, Menteri Suara, ya Menteri apa ya lupa saya. Dan rumah itu kosong. Dan akhirnya kita menempati rumah bekas menteri itu gitu. Jadi wah, anak saya malah senang banget. Waduh kita tinggal bekas menteri apa ini sabun mandinya masih ada. Jadi anak-anak tuh tidak trauma gitu. Nah itu yang saya rasakan. Saya anggap itu pertolongan Allah yang luar biasa menunjukkan sama anak-anak saya walaupun kebakaran ternyata itu banyak pertolongan Allah. Nah, itu jadi uh, jadi begitu mereka lulus uh, uh, apa tadinya saya juga pingin sekolah dulu deh di luar gitu kan uh, tapi anak saya ya kebetulan ada kakak saya habis keluar dari apa dari luar terus dia lihat nggak terlalu ini juga ah ngapain sih sekolah keluar di sini aja gitu kan terus uh, karena dia lihat terus ya udah udah mau bantu-bantu gitu itu itu saya bersyukur sekali anak-anak mau gabung jadi mereka itu sebetulnya ikut-ikut membangun usaha ini gitu ya jadi 2002 itu udah ya mereka me, apa melihat bagaimana perjalanan jatuh bangun bagaimana ini jadi itu yang saya sangat-sangat bersyukur dan kemudian kita juga sampai belajar, jadi makanya kerendahan hati itu kita harus belajar terus-menerus. Kita sampai uh, ngambil uh, training family business, ke selama seminggu. Nah, di sana dikasih tahu perusahaan-perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang punya value itu di luar. Jadi, ya, kita kita coba rumuskan ada setahun kita merumuskan apa sih kunci sukses dari paragon. Jadi digali dari awal ya akhirnya kita menemukan lima nilai itulah yang menyebabkan paragon bisa sukses. Dan ini pun juga terbukti waktu pandemi. Ya. Bayangkan waktu pandemi ya ada yang protes. Kok ada yang WFA, kok ada yang WFO gitu. Terus saya bilang, kita tuh harus sama kepedulian, saling peduli, saling toleransi. Ya kan kalau semua WFA, siapa yang mau kerjakan? Siapa yang membuat barang? Siapa yang menjual barang gitu kan? Ya akhirnya Uh, rasa kepedulian wow. itu yang saya sampaikan. Saya sampai sampaikan waktu awal pandemi saya nggak ngasih target, tapi yang ngasih target adalah orang yang kita bantu. Nah kita makanya kita tiap tahun tuh ada syukuran, kita syukuran uh, Februari 2020 waktu itu uh, karena uh, apa uh, paragonnya 28 Februari. Hidup berapa Februari ini 38 tahun. Waktu itu 35 tahun. Waktu itu saya sampaikan saya nggak ngasih target. Yang ngasih target adalah orang yang kita bantu. Sehingga kita ini kan bisa bayangkan kalau mereka yang dikasih beasiswa, nggak dikasih beasiswa, atau segala macam. Terus akhirnya sama yang bergabung di Paragonian itu Ya, kita internalisasi lima value itu ya akhirnya mereka merasakan saya bilang kalau bekerja ini coba dirasakan bukan hanya sekadar cari uang tapi adalah kalian adalah bagian dari uh, berbagi kebaikan jadi saya sering ajak semua para gunian itu berbagi kebaikan ya boleh saja sedikit coba dirasakan. Dan ternyata mereka merasakan kalau membantu orang lain itu menyebabkan kita bahagia. Ya, kebahagiaan orang yang kita bantu itu balik ke kita. Dan itu sudah dirasakan semua. Sehingga kami termasuk waktu pandemi itu dikunjungi sama tiga menteri sekaligus. Pak Luhut, Pak BGS, Menteri Kesehatan sama Menteri Pendustrian. Ini contoh dari industri yang tidak pernah tutup waktu pandemi, tapi kesehatan karyawan tetap terjaga. Nah ini kan ya di 2022 kami luar biasa banyak penghargaan. Jadi kami bisa melewati pandemi ini dengan baik ya. Malah selama pandemi kami masih terima Mungkin satu-satunya perusahaan, salah satulah ya, perusahaan yang masih terima MT, 200 orang selama pandemi. Dan kami diundang sama Google. Hanya dua perusahaan diundang sama Google, itu Telkomsel sama Paragon. Google bilang, dia melihat Paragon ini lima tahun lagi akan bisa mengalahkan multinasional. Dan kami selama pandemi di Malaysia tuh naik dua kali lipat di Malaysia pun kami sekarang juga sudah nomor dua apa nomor tiga gitu ya jadi ya jadi saya sebetulnya yang saya ingin sharing ya lima nilai itu jadi coba dirubah mindset kita kita usaha itu harus jangka panjang jangan untuk diri sendiri. Ya. Kalau untuk diri sendiri, ada teman saya begitu. Ya, udah. Uh, udah punya mobil, udah punya rumah. Udah ngapain sih ngurus pegawai banyak-banyak? Ada kan begitu? Ngurus pegawai 100 aja udah susah. Ya udah disimplis sel selesai sana aja. Nah, kalau saya dan saya sama anak-anak bertambah besar perusahaan, bertambah banyak yang kita tampung dan bertambah banyak kita bisa memberi apa memberi kebaikan lah ke orang lain jadi tujuannya bagaimana perusahaan ini bermanfaat untuk orang lain ternyata dengan tujuan perusahaan bermanfaat untuk orang lain menyebabkan kita tidak pernah put, apa patah semangat gitu mungkin sudah menjawab Iya, yeah. ya yeah. Cukup uh, Bu Lady uh, luar biasa dari jawaban tadi saya juga apa Bu ya terkagum-kagum juga saya saya kutip ini uh, apa yang disampaikan Ibu dalam menjawab pertanyaan Bu Lady tadi bahwa bahagia itu menular Ibu ya kalau kita bahagiakan orang lain kita dapat bahagia. Saya kutip dari Dale Keniji juga sama dengan prinsip Ibu itu. Orang yang memberikan bunga mawar uh, tangannya berbau wangi Bu nah itu dalam itu ya jadi memberikan bagian itu menular dan kita bahagia kemudian di waktu pandemi juga fenomenal pandemi penjualan ibu tetap bahkan meningkat tadi ya terutama di Malaysia uh, ya awal-awal ya. pertama dia jelas turun dulu pak ini ya, ya. ini sudah pulih tapi uh, maksudnya hmm. kita kosmetik turun tapi tim cepat uh, merubah menjadi uh, skincare lebih oh, okay, okay. kemudian yeah, yeah. kita juga mem penjualan lewat e-commerce. Betul jadi, betul. kecepatan, kecepatan. Yeah. Itu dari agility ya, ketangguhan. Yeah, betul, ya alhamdulillah betul. jadi akhirnya kami tidak tidak rugi. Walaupun yeah. penjualan turun tidak rugi, dan masih tetap yeah. bisa Kan kami termasuk penyumbang COVID pertama yang besar ya sebelum tay ya, ya. pantei pan Cuma menurut saya bu ya, menurut saya karena produk paragon kan warna tuh cantik. Jadi terutama wanita itu cantik itu kan perlu di mana-mana bu, ya. terutama di rumah ya. Jadi ya. apalagi muslim kan untuk keluarga, untuk suami ya itu kan masih pakai kosmetik. Itu menurut saya ya, produk kan. ini tetap jalan bu. Bahwa wanita itu cantik di mana-mana bu ya, konsisten ya itu. Itu kan perlu perawatan. Itu analogi sederhana saya sebagai orang awam, ya. Bukan, ya? Benar, benar. produk ibu tetap laku walaupun pandemi, tapi yang lain mungkin ya transportasi pariwisata, uh, anjlok ya. Tapi kosmetik tetap karena perempuan butuh cantik di mana-mana, apalagi untuk suami itu lebih cantik lagi, ya. Gitu, oke okay. juga ibu tadi di jawaban, uh, di Malaysia, saya lama di Malaysia, Bu, sepuluh tahun memang, uh, Malaysia kuat ya, untuk produk yang, uh, uh, halal produk tuh, Bu. Dengan ya. Siti Noliza juga Meluncing produknya itu. Siti Noliza ya. ada kosmetik dia. Kemudian yang paling berkesan dari uh, Ibu tadi bahwa bisnis itu jangka panjang bahkan saya coba tangkap Ibu ya bahwa jangka panjang itu if after ya, bahwa kehidupan abadi akhirat Ibu ya. Bahwa hmm. bisnis itu untuk beramal gitu ya. ya. Hidup yang abadi Ibu, itu mungkin jangka panjang menurut Ibu betul ya Bu tangkap ya, ya, saya. betul betul, betul Pak. Uh, Investasi akhirat bahwa tidaknya investasi dunia tapi after namanya dunia telah dunia panah ini luar biasa sekali. Oke terima kasih Bu untuk selanjutnya kita balik ke bapak-bapak nih mungkin bertanya nanti kosmetik untuk bapak ibu ada kaf tadi saya sudah yeah. mencerahkan saya kan habis zoom ditutup saya langsung ke supermarket atau ke menanyakan produk warga, warga. karena selama ini saya pakai yang ini untuk perempuan Bu ya nah ini lembab ini. Ya. Salah mungkin ibu ya, ya, salah. Jadi ya. nanti ada kaf di di. Nah, ini supaya. salah untuk saya bu ya, Wardah renew you ya. ya. Salah bu ya, untuk laki-laki nah, nggak -laki boleh ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nanti saya lebih kinclong daripada ibu-ibu nanti salah ya. nanti. Saya akan cari yang kafnya gitu. Oke, Rizky Pak Rizky di sana untuk laki-laki, silakan Rizky. Pertanyaannya agak dipersingkat the poin karena memberikan laluan atau kesempatan bagi yang lain. Silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih uh, Pak Yuliasri. Jadi uh, saya senang, sangat senang sekali bisa bertemu salah satu orang hebat di sini. Jadi uh, banyak hal yang membuat saya tertarik salah satunya kisah perjuangan ibu ketika memulai seperti halnya ketika ini ketika saya membaca kisah Aqua ini bu jadi gimana perjuangan Aqua dulu saat berdarah darah jualan air putih di dalam botol kaca lalu dijual secara door to door itu menurut masyarakat apa mungkin sangat aneh sekali jadi yang ingin saya tanyakan adalah kepada ibu apa yang pertama kali ibu olah waktu itu asal mula dari produk hebat paragon Dalam artian saat ini kita punya banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang, baik dia ASN, baik dia pegawai swasta, BUMN dan lain sebagainya. Cuman ada kalanya alangkah baiknya jika seluruh atau bagian besar dari penduduk Indonesia itu adalah seorang entrepreneur. Permasalahan dari seorang entrepreneur adalah apa bisnis yang dibuka dan setelah bisnis produk ditemukan, maka bagaimana cara memasarkannya. Jadi Uh, bisa nggak, Bu, diceritakan seberapa sakit dulu Ibu pertama kali memasarkan produk yang sudah Ibu temukan itu, Bu? Jadi dulu waktu itu produknya apa, lalu seberapa jatuh bangun Ibu ketika menawarkan door-to-door -door kah atau mungkin melalui mekanisme seperti apa, Bu? Semoga uh, cerita Ibu ini akhirnya membuka mata kami bahwa ketika kita pengen sukses, itu butuh uh, sebuah pengorbanan harga diri pun juga kadang-kadang ditolak, Bu ya ditolak customer jadi ditolak itu bukan ditolak pacar aja Pak Airi, ya. jadi ditolak itu ditolak customer itu sangat menyakitkan dan malu kadang-kadang diusir atau mungkin seperti saya mengalami proses-proses uh, menjadi sales itu jadi itu saja uh, Ibu Nurhayati uh, saya sangat uh, apa ya amazed dengan orang-orang yang memulai bisnisnya dari nol dan sampai saat ini bisa menjadi perusahaan yang sangat besar. Oh satu lagi Bu satu pertanyaan kenapa enggak go, uh, tidak go public Bu dah itu aja. Terima kasih, Bu. Oke, okay. sebentar, Bu. Uh, jadi, Rizky ini adalah dosen tetap kita di S1, Bu, di ITB. Ya, baik. Uh, jadi, eh, itu uh, mungkin ini menjawab juga tadi pertanyaan dari Ibu sebelumnya, ya. Saya uh, apa, akan nanya juga, sebagai UMKM, bagaimana nih? Mulai usaha gitu ya. Jadi, sebetulnya, kalau dengar tadi, perjalanan, kisah perjalanan. Uh, saya bikin usaha saya kan kenapa saya bikin industri uh, kosmetik karena saya pernah bekerja lima tahun di perusahaan uh, kosmetik yang membuat uh, apa perawatan rambut ya jadi dari sana saya uh, apa dari saya kan punya latar belakang uh, farmasi ya jadi dari situ sebetulnya ya dengan inovasi maksudnya kita saya otak atik formulanya sehingga saya bisa menemukan kualitasnya tidak jauh beda dari tempat saya bekerja itu kan saya bekerjanya di perusahaan uh, Jerman ya tetapi uh, saya coba otak atik dengan substitusi uh, sehingga saya mendapatkan produknya uh, harganya lebih apa produknya tidak jauh beda tapi harga lebih murah jadi intinya di sini maksud saya inovasi nah untuk umkm maksud saya itu kita harus tahu dulu sebelum kita bikin usaha kita tuh bisanya apa gitu jadi jadi mau dan bisa dua kuncinya dua ada kemauan dan bisa Nah, bisanya ini kita harus tahu, kita tuh bisanya apa. Bisanya kan, kalau kita baru kan mungkin bisanya menjual atau bisanya membuat. Nah, kalau kita bisa menjual, mulailah dari menjual gitu, kan? Beli produk orang lain terus menjual. Tapi kadang-kadang kan, kita pinginnya langsung membuat, menjual gitu kan? Terus, kalau kita bisa membuat kita harus tes juga produk kita ini disukai sama orang apa enggak. Gitu. Jadi eh, ya harus melangkah tuh sedikit-sedikit gitu lah. maksud saya harus dipelajari. Jadi kuantak kuncinya mau dan bisa ada kemauan dan bisa. Nah, saya sendiri terus terang saya bisa membuat ya kan? Karena saya udah pengalaman lima tahun. Tapi terus terang saya nggak bisa menjual saya di, diketawain waktu itu sama teman-teman saya waktu saya ngajukan izin kamu mana bisa jualan dia tahu kan saya lulus terbaik kamu kan kutu buku mana bisa jualan gitu kan terus saya bilang ehm, ya pokoknya saya saya beri saya aja izin dulu sebenarnya gitu <laughs> jadi saya pikir sih kemauan lah gitu kan jadi Ya, ini ya dalam perjalanan hidup saya itu saya merasakan ada aja kepertolongan Allah gitu ya. Jadi saya mungkin saya cerita sedikit ya. Saya kenapa terdampar menjadi industri kosmetik. Sebetulnya kan saya pinginnya jadi dosen. Jadi walaupun kita saya lulus terbaik, ternyata saya nggak terima jadi dosen. Nah kemudian saya pernah kerja juga di rumah sakit Padang dulu. Sebagai pegawai honorer. Itu di biografi kan ada nah kemudian saya menikah, nah terus kemudian balik ke Jakarta saya sampai Jakarta waktu itu coba lagi cari kerja nah, kalau apoteker tuh biasanya cari cari info dari balai pom siapa yang butuh apoteker gitu kan terus ada yang ngasih tahu ada apotek nih kampung Melayu tahu kan daerah kampung Melayu kayak apa itu saya nggak diterima terus eh, satu minggu setelah itu teman saya bilang ini ada industri kosmetik cari apoteker saya di apotek tadi nggak diterima saya ngelamar di tadi perusahaan Jerman itu dengan gaji empat kalinya apotek tadi jadi nah di sini saya yakin makanya saya cerita perjalanan paragon itu banyak pertolongan banyak momen tadi Pak ini ngomong momen pas ya. Tapi bagi saya, bagi saya juga momen pas itu kan tidak ada kejadian tanpa sih izin Allah. Jadi bagi saya itu pertolongan Allah gitu ya. Jadi itu itu juga saya dapat kerja itu udah pertolongan Allah lah. Nah saya udah kerja di sana lima tahun udah enak ya. Part time sebetulnya. Tiba-tiba datang CEO Galak orang Indonesia pertama kali itu CEO-nya tadinya orang Jerman. Saya nggak boleh lagi sama dia kerja part time, harus full time. Akhirnya saya pilih mundur. Tadinya kan saya kesal juga ya, udah enak-enak kok malah ini. Tapi bagi saya ternyata ada yang membuat kita kecewa. Ternyata Allah memberi yang lebih baik. Nah, ya kalau saya tuh, diterima jadi dosen mungkin enggak jadi ada paragon sekarang kalau ya, ya. waktu itu tidak ada CEO galak mungkin enggak jadi nah itu sebalik lagi saya kan tadi nggak bisa jualan ya eh ada tetangga saya kerja di salon bu saya coba tawarin ke salon-salon gitu nah, kemudian dicoba tapi kan produk saya karena kualitasnya bagus harga lebih murah itu tidak sampai satu tahun. Coba dulu dijual di daerah Tangerang. Hampir semua salon-salon di daerah Tangerang udah ngambil produk kami, sehingga penjualan itu maju pesat lah. Nah, tahun 1990, ya itu saya dapat ujian kebakaran, tapi ya alhamdulillah, ya itu karena mikirin orang lain, ya kalau saya mikir diri sendiri kalau itu ya tutup aja orang suami masih bekerja dan gaji beliau juga lebih dari cukup nah tapi karena mikirin karyawan mikirin utang ya alhamdulillah bisa bangkit kembali nah di dalam perjalanan tadi kan bisa ceritakan uh, tahun 95 gagal terus ada lagi ada direct selling tahun 2008 ada krisis ya momennya pas. Kemudian 2009 saya relaunching. Ya waktu itu hijaber booming. Satu-satunya menjawab kebutuhan hijaber adalah wardah sehingga terjadi loncatan. Jadi beberapa kali kami itu mendapat momen-momen yang pas. Nah katanya tidak ada kejadian tanpa si izin Allah. Jadi saya anggap itu adalah pertolongan Allah. Jadi, sebetulnya kata kuncinya, bagaimana UMKM bisa sukses, satu harus tahu dulu kita tuh kuatnya di mana, mau dan bisa gitu kan. Yang kedua, jangan hanya sekadar cari uang untuk kita, tapi kalau begitu kita udah memutuskan menjadi wirausaha itu mindsetnya kita harus memikirkan nasib orang yang bergabung di kita gitu. Jadi, nah itu yang menyebabkan kita selalu semangat gitu. Nah kalau kalau hanya pikirkan diri sendiri, itu yang tadi saya cerita ada teman saya, udah orang aja udah cukup gitu. Tapi kan akhirnya kalau udah selesai gitu ya akan dinikah sama pesaing kan. Nah, jadi begitu. Jadi maksud saya rubahlah mindset kita. Nah, saya anjurkan lima value tadi itu insya Allah menyebabkan kita akan sukses. Itu sih. Oke. Okay. Bisa menjawab belum ya pertanyaan Oke, okay. okay. Rizky sudah mengganggu Bu Hayati. Ya. Jadi luar biasa jawabannya ada dua konsep tuh Pak ya mau dan bisa ya mau dan bisa dan indah ini ya indah yang kedua nih cari uang untuk orang ya Bu ya bukan untuk diri sendiri ya Ya nah, kemudian kata kunci setelah pertolongan di, itu ya, Pak Iri pertanyaan kenapa paragon ini tidak go public Pak pada oh, untuk public, ya. paragon Oh iya ya. Oh, ya go ya, public ya, ya. Sudah, ya. sudah luar biasa sekali paragon ya, cuman, setelah uh, saya baca berkali-kali berkali. Ya. ya. betul, betul. Ya. ya. Kenapa saya nggak go public ya? Itu banyak sekali pertanyaan. Kapan Bu Nur, go public gitu kan? Kita go public untuk apa? Apa biasanya orang go public itu kan butuh tambahan modal. Ya kan? Nah, saya alhamdulillah sekarang eh, tidak lagi tidak butuh tambahan modal malah saya sekarang kondisinya semua utang di bank sudah lunas. Jadi ya untuk apa go public? Jadi orang kebanyakan go public itu kan coba lihat aja sekarang kemarin-kemarin udah startup startup itu kan ya kayak udah go public lihat aja kemarin e-commerce e-commerce yang go public pada rontok semua kan tujuan mereka itu kan go public valuasi gimana apa ya apa ya <laughs> ya goreng-goreng saham lah gitu ya itu akhirnya kan apa yang rugi yang beli saham kan nah saya nggak mau kayak begitu jadi kalau sebetulnya sekarang saya go public pasti banyak yang beli ya pasti oh, orang saya nggak pernah rugi jadi, kalau dikelu dikeluarkan buku, uh, nanti kan 38 tahun, saya walaupun kebakaran, walaupun banyak sekali, kan tadi, tapi di akhir tahun saya tidak pernah minus margin. Ya, mungkin marginnya ya ada, kadang-kadang uh, kecil, kadang-kadang besar, tapi saya berusaha terus, pokoknya dipantau terus. Jadi, makanya... Saya tulis kan ada istilahnya kerendahan hati itu kan kita juga harus cost efektif. Jadi cost itu betul-betul kita lihat. Selama pandemi itu kita pantau terus e, cost rasio gitu ya. Ini mungkin yang saya tambahkan juga. Kadang-kadang pengusaha -kadang, e, ini nggak nggak melihat. Jadi harus dihitung gitu cost rasio. Kalau saya tuh jangan hanya melihat pertumbuhan-pertumbuhan tapi rugi gitu kan. Saya sudah kasih tahu sama anak-anak saya tidak ada rumus rugi saya bilang. Jadi apa kita harus selalu memantau semua kegiatan. Jadi jangan sampai jor-joran misalnya iklan iklan bakar-bakar uang gitu kan. Penjualan naik tapi rugi gitu. Itu bagi saya nggak ada. Nah begitu juga kalau IPO kan suka begitu, kan duit orang. Sekarang lihat aja yang IPO, semua pada rontok semua kak sahamnya kan. Akhirnya yang yang beli saham gigit jari kan. Jadi saya nggak mau, saya nggak mau usaha merugikan orang lain. Itu sebetulnya saya nggak dapat nggak IPO. Betulnya sekarang kalau saya IPO ya mungkin jadi orang terkaya nomor berapa gitu kali. <ganti> Tapi saya tidak mau demikian. Nah, uh, Rizky sudah mengangguk ya. Uh, hmm. Jadi saya catat juga. Jadi bagi bapak ibu yang punya UMKM ya ini kisah nyata perjalanan perusahaan Bu Hayati dari UMKM yang Katakan UMKM itu kecil ya small, medium enterprise menjadi giant sekarang itu satu kunci. Kemudian tadi kolaboratif Ibu ya ibu katakan mengaku humble tadi katakan kutu buku saya jangan bisa membuat dicari orang yang menjual bu, ya saya harga apa itu appreciate much gitu ya. Kemudian pertolongan Allah tadi. Tapi tadi si Rizky tadi katakan sering ditolak, Rizky ya kalau ditolak tadi ya. Penolakan itu bagus, Bu, ya, untuk meningkatkan imunitas kita, Ibu. Ya, ya, kalau ditolak, kita akan tabah jadi dalam hidup ini. Kalau saya, semuanya, <laughs> hah? saya, waktu oh. jual, saya pernah coba jual sendiri, ditolak, jual ke ya, ya. warung, menolak, jual, jual, ke rumah rumah, ya, ditolak. Ya, <laughs> ya. Ya. emang saya nggak bisa jualan, saya akui, saya nggak bisa jualan. Jadi, jadi, jadi kalau berarti memang... jadi ya, kerjasama dengan orang apa, Bu? ya. ya. Yang... Jago harus... menggoreng tadi bu ya, jago menggoreng tadi ya. Nah, jadi kita ya, harus ya. kolaborasi sih. Ya. Kepedulian Mungkin itu. Ya. Kepedulian ya. itu kan juga kolaborasi. Ya. Ini sangat sayang bagi saya kalau tidak menggunakan kesempatan. Boleh saya bertanya bu, sama boleh, dengan ya. itu saya pegang mic, tapi nggak boleh nyanyi kan? Nggak boleh bu ya? Ya silakan uh, silakan. Gini bu, uh, ini pandangan. Saya berpikir uh, Paragon bisa lebih jauh ke depan lagi bu ya baik secara geografi menjadi perusahaan multinasional nanti ada konsep grow growth gue ya growth itu adalah orang perusahaan terus bertumbuh terus kalau nggak dia sakit gitu ya pertumbuhan itu menyebabkan normal walaupun sudah besar ada nggak ibu berpikir masuk ke segmen lain karena core brandnya itu image-nya kosmetik kecantikan ya dan apa tadi kadang halal segmennya uh, muslim ya Misalnya produk toiletries produk kepikir bu ada sampo ada sabun oh, toiletries ya. produk dan farmasi misalnya bu farmasi obat-obat ya, obat, ya. vitamin E semuanya ya. benefit kecantikan lah bu boleh itu ya, ya. bu untuk growth lah ya untuk oh, membantu ya. orang lain banyak tuh bu jadi ya, 20 ribu ya. nanti kalau ibu tiga uh, 30 ya, ya. ribu ya ya silakan bu ini dari moderator ini kita sih sudah mulai pak dari mulai 2017 kita yang mengeluarkan shampo, tapi ya. bapak tahu sendiri kan siapa rajanya ya. produk eh, apa produk toiletries, oh. ya, ya toiletries. kan? Itu perusahaan ya. multinasional kan? Unilever. Uni uni ya, ya. Nah, ya. begitu kami keluar, nah itu kadang-kadang apa ya? Hmm. Ya. Saya nggak tahu ada, ada 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 regulasi apalah yang pemerintah kadang-kadang kurang konsisten untuk membantu industri lokal gitu jadi ya belum apa-apa mereka kasih diskon 30% ya saya mana susah ya jadi duit mereka pasti lebih banyak jadi kami sekarang juga keluar biodev, kan, Pak. Tadi biodev itu sabun mandi, sabun cuci tangan, yang mengandung antiseptik. Silakan Pak belanja habis sini. Nah, kita kita memang lagi merintis. Jadi kami baru kan apa? Kami baru menang di kategori kosmetik ya, jadi dekoratif dan moisturizer dan skincare. Ya alhamdulillah kita uh, moisturizer tuh malah udah udah bisa bersaing dengan Unilever gitu ya sampai uh, CEO datang tuh dari UK kok bisa oh, ya. gitu opos dikalahkan sama sama wadah, gitu. Tapi untuk sampo sabun mandi, nah itu memang PR. Nah oh, ya. kalau bisa sih kita bersama-sama gitu ya oh, bagaimana semua jadi ya saya saya cuma mohon ini aja supaya semua yang yang hadir ini belilah produk Paragon gitu kan ya, untuk toilet ya. ada BioDev ya kan nah, ada KAF untuk laki-laki untuk, laki -laki, untuk sehari-hari ya mungkin eh, Ya, dari mulut ke mulut lah nyampain lagu sama keluarga. Belilah produk orang Minang gitu kan. Ya, nah, ya. Insya Allah ya lah. Ya. lama, -lama ya. kita bisa Kalau menang kan Saya ini. pastikan, Bu, kalau ada sampo sabun buatan uh, Wardah atau Paragon, saya yang beli pertama itu, Bu. Ada. Sampo uh, udah lama ada, Pak. Sampo hmm, Wardah. Terasa yang... nanti masuk surga kita, Bu, karena terbayang ibunya untuk orang nah, lain ini. Untung ya sampunin sampunin untuk orang lain itu ya. satu lagi kalau farmasi bukan kan bu farmasi nah ini kita untuk... sekarang hmm. sekarang juga lagi mempersiapkan pabrik obat pak okay. lagi ini jadi uh, hmm. ya lagi on progress lah tapi kan nyari orang kan juga nggak mudah ya sdm jadi karena alhamdulillah produk uh, kosmetik karena kita kan punya banyak brand baru selama pandemi kita mengeluarkan enam brand. Oke. Ya, ini terus ya, ya, ya. ya ini kita lagi ini tapi uh, kalau pabrik obat saya sebetulnya udah lama ngasih tahu anak-anak tapi uh, uh, apa ya ya nyari, nyari 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 Sdm kan juga nggak nggak mudah ya tapi saya sekarang alhamdulillah uh, banyak kebantu beberapa direktur, manajer yang mereka istilahnya itu hijrah dari perusahaan multinasional menuju lokal. Mereka bilang kita ingin husnul khatimah gitu. Saya juga alhamdulillah ya, jadi ya, ya. pemikiran uh, saya Bu Nuhayati Philips itu identik dengan lighting Ibu ya. Philips ya, perusahaan Philips lighting. Tapi saya kaget porsi perusahaannya banyak di farmasi, bu. Betul oh, ya, bu ya? Iya ya. kan. Ibu udah close to ya, apalagi yang beauty dari farmasi untuk beauty kecantikan dekat kali ya, ya, Itu ya, pemikiran ya. saya, bu ya. ya terima kasih itu, banyak, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Uh, jadi itu Philips sendiri berjaya tuh karena brand image Philips lighting ya lampu elektronik ya, ya. dia shift ke apa karena saingan dari Cina, bu. Sehingga ya. pilih perusahaan di perhitungan untuk formasi, ya. jadi Ibu dekat kali itu, apa itu? Apalagi obat-obat ya. 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 untuk hilang jerawat, sariawan, gitu, pasti ya. ya. semuanya cantik nanti ya, oh, produk Wardah. Oke, okay. terima, terima kasih Ibu ya, ya. kita masuk ke Ibu-Ibu lagi, Ibu-Ibu yang karena ini Wardah identik dengan Ibu-Ibu ya, yang berhijab ya. Saya minta Ibu Neti, Neti Isnayeti habis itu kita ke chat room ya kita bacakan Ibu Neti silakan Singkat karena aja saham. Bu ya karena waktu iya. ya silakan Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Bu salam kenal ya. Bu salam ya. Bu ya boleh izin pantun dulu Pak ya satu pantun untuk Ibu kita Silakan 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 Eh padang panjang kota Serambi Mekkah hingga sebentar Cakep. melihat bunga Raflesia Ya Kak melihat senyum Ibu Nurhayati yang mereka dan kuat kebanggaan Indonesia iya izin bertanya gini Bu uh, saya kebetulan pemakai Wardah sejak tahun 97 Bu, sejak kuliah sampai sekarang Alhamdulillah kayaknya cocok gitu, di kulit semua produk dipakai mulai dari shampo uh, untuk perawatan wajah, dan untuk perawatan tubuh juga dipakai semua dengan uh, produk Wardahnya terima kasih Bu inovasinya sangat bagus sekali yang ditanyakan, ini Bu, merasakan uh, biografi yang sudah saya baca. Uh, saya termotivasi sekali bagaimana usaha Ibu dari awal membangun perusahaan Ibu sampai sukses sampai sekarang. Nah, kalau kami di daerah Ibu, sebetulnya ada niat juga ingin membuka sesuatu uh, yang baik untuk membangun citra daerah. Kebetulan di tempat saya itu, sebab menanggung semuanya, Bu. Jadi, kalau kita ingin membangun suatu usaha nanti di pertengahan jalan ada pesaing lain gitu bu ada pesaing lain yang datang sehingga saat kita memulai usaha tersebut terkendala karena pesaing tersebut ternyata produknya lebih bagus gitu dibandingkan dengan produk yang ingin kita ciptakan kira kira bagaimana triknya itu bu supaya pesaing-pesaing kita itu istilahnya bisa join dengan kita kemudian kita bisa membangun komitmen bersama untuk mengangkat modal atau potensi yang ada di daerah kita supaya berkembang lebih baik Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Neti Diti sebentar Bu Bu. Nah. Kalau yang bertanya dikasih apa Bu? produk Wardah enggak Bu enggak, ya? Enggak ya. Ini bercanda Bu. Dikasih apa Series terbaru mungkin dari Wardah Bu enggak paragon enggak ya? Enggak enggak janji tadi Bu ya supaya panitia <laughs> ini bercanda ya. aja bu, tapi kalau bekenan bu, bu Dety itu dikirim warga yang baru bu, sangat senang nanti bu Dety itu. Cuma ya, nggak janji bu ya, nggak janji ya, nggak janji. Nanti <laughs> okay. biar saya tanya sama tim. Uh, ya, jadi ya. Naik ya silakan. Persaingan ya. Ini memang saya lihat ya. Saya uh, apa ya? melihat perkembangan produk kami di Sumbar sama di daerah lain. Kalau saya lihat Sumbar ini agak ketinggalan sekarang. Jadi makanya saya juga kemarin tuh pingin uh, ngasih uh, kan saya udah pernah bikin juga uh, apa mini MBA ya bersama Pak Asnul maksudnya eh, bagaimana supaya eh, berbagi pengalaman lah. Pesaing itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada pesaing, ya kan? Dan bagaimana kita menghilangkan pesaing? Ya kita harus produk kita harus ya mungkin lebih bagus atau lebih murah, lebih eh, pelayanannya lebih bagus, atau gimana. Jadi kalau saya tuh suka lihat-lihat di Youtube ya. Saya melihat produk apa ya daerah di Bandung atau di mana ya. Pokoknya daerah Sunda lah. Ada yang jual cireng. Itu sampai puluhan juta per hari. Saya belum menemukan produk. Belum lihat nih di, di Youtube. Mungkin udah ada ya. Produk orang Minang yang produk makanan yang yang laku gitu di di apa di uh, di online gitu. Nah ini yang saya lihat kita itu kadang-kadang kurang mau belajar. Padahal bisa dipelajari. Saya, saya, saya suka lihat kisah-kisah umkm di YouTube yang sukses. Itu juga belajar. Ada yang buat cireng. Bisa puluhan juta omsetnya per hari, terus ada yang jualan, apalah coba buka di pecah telur tuh ya. Nah dari sana kita bisa terinspirasi, ya udah jelas lah pesaing itu pasti ada. Kayak kami kemarin kan banyak pesaing tuh banyak uh, apa indie-indie uh, indie brand lah istilahnya kan, uh, yang harganya lebih mahal, yang, ya pokoknya segala macam lah ya alhamdulillah ya kita pelajari caranya gimana ya alhamdulillah si tim sudah bisa memenangkan persaingan itu sekarang jadi caranya ya di YouTube tuh banyak loh apa saya suka suka dengar forecast forecast cara menangkan persaingan cara ini ada ada jadi nggak bisa ditanya aja ke saya. kan orang orang tua lama ya yang jalanin sekarang itu sebetulnya kan udah anak-anak. Jadi anak-anak sama tim gimana memenangkan persaingan ya alhamdulillah ya kita bisa memenangkan persaingan di tengah pandemi ini. Itu sih saya kan nggak bukan orang semua bisa ya. Tapi saya senang melihat uh, apa di YouTube tuh yang Dr. Indrawan Nugroho ya 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 membahas uh, apa kisah-kisah sukses orang. Dari sana kita bisa melihat apa uh, kunci-kuncinya tapi kalau saya lihat itu ya menangkan persaingan ya itu kita harus produk kita tuh harus ada agak beda gitu. Jadi ini yang saya lihat produk makanan dari Sumbar itu oleh-oleh aja kok orang Sumbar nggak bisa bersaing dengan Christine ya, dengan Shelly ya, ya kan? Padahal orang Minang tapi yang 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 jadi rajanya rajanya oleh-oleh siapa? Ya kan? Padahal dia beli makanannya juga dari dari orang Minang. Nah coba pelajari apa yang dikerjakan sama si Kristen, apa yang dikerjain sama Sherry itu kok bisa toko oleh-olehnya laku gitu itu aja simpel sebetulnya jadi perhatikan ya. jadi ATM istilahnya abati tiru modifikasi ya, ya. Bu Dety sudah nganggu. tadi Bu, ya. Bu, Bu Dety Bu Deti tadi berpantun ya saya sebagai dosen nggak boleh gak, gak boleh kalah nih Bu ini pantun untuk dari hati kecil ini untuk Bu Nuhayati. Nanti bilang cakep ya mahasiswa. Iya Pak. <tuk> so, ya, hari libur banyak orang mengunjungi Bukit Tinggi. Cakep. Banyak tempat, banyak banyak tempat untuk dilihat. Cakep. Terima terima kasih banyak Bu Nuhayati. Cakep. cakep. Kami sangat beruntung. Sangat, kami sangat beruntung bertemu dengan orang hebat. <laughs> uh, terima kasih, Bu. Oke. Okay. Oke, okay. saya bacakan di apa? Se, uh, apa ya? Seperti janji saya di awal ya untuk membacakan ada berapa pertanyaan Ibu. Uh, saya bacakan Bu dari chat room Bu. Ini kita juga memberi kesempatan uh, bertanya dengan chat room. Saya bacakan ini pak ilesri izin. izin pak ilesri ya, ya. interaksi ya. antara pak ilesri karena mengingat ya. waktu mungkin kita Saksikanan. satu pertanyaan lagi saja ya pak ya ya ini saya baca dari karena sesuai yang ya. dulu masuk ya yang dulu masuk ini adil kita ya. dari bu susi devira izin uh, bertanya ya uh, ibu tadi uh, bercerita tentang kebakaran tempat usaha bagaimana uh, ibu Uh, uh, untuk bangkit kembali dan melanjutkan usaha. Tadi udah diceritakan tapi mungkin ingin uh, penguatan ya. gitu Pak supaya lebih apa lebih detail ya. Bu ya. Kenapa bangkit lagi Bu dari kebakaran tadi? Sehingga jadi Iya, saya, apa, ya, tadi, saya tadi, justru tadi bertanya sama Bu Susi. Ah. Iya. Saya ingin tanya Bu Susi. Siapa? Apa? Kan tadi ya, sudah terangin. Ya. apa uh, apa yang ditangkap gitu. Tadi kayaknya saya udah cerita kenapa saya bisa bangun ke Bali. Iya, Bu. Tadi sebelum Ibu menjelaskan, saya udah duluan bertanya, Bu. Jadi udah Ibu jawab, terima kasih. Kebetulan saya juga dulu pengusaha ayam petelur, Bu. Dan drop di saat 2000 berapa tuh yang ada oh, pelu burung, Bu. 2014 2007 berapa lupa saya sampai saya bangkrut ratusan juta, Bu. Jadi saya berhenti aja begitu, Bu. Jadi terima kasih udah Ibu jelaskan tadi. Saya duluan mencet di grup, Bu. Jadi jawaban Ibu udah saya rekam dan sudah saya catat, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ah, ya, nah, ya. ya. Ah, ini, Bu, karena pertanyaan tadi sudah dijawab, ini terakhir. Tapi pertanyaan yang lain itu sudah banyak bertanya ke ibu tentang apa ya ke nilai-nilai kata di fondasi nilai-nilai luhur yang ibu apa tapi dari ibu Rita ini agak uh, teknis bu ya bertanya Rita Janewanti izin bertanya produk sering bermasalah biasanya di produk whitening ya karena memakai mekul ini apakah produk Wardah menggunakan icon whitening apakah masalah mercury uh, ini karena NAB-nya karena banyak kasus produk yang tidak berizin bu. Jadi whitening bu, mungkin ibu-ibu yang ingin jadi putih, ya. nah, bagaimana Wardah menyikapi ini bu, karena ada merkuri tadi. Ya. Yeah. Ya, produk Wardah ini kan sudah terdaftar ya. ya. Tapi blue, white, yellow, ini, ini. Semua ya. bahan-bahannya kita tidak memakai bahan terlarang. Merkuri itu sudah tak boleh, udah lama. Jadi udah ya udah pastilah Wardah tidak ada merkurinya. Jadi kita semua produk dari keluaran dari Paragon ini uh, sudah diregistrasi di BPOM. Di di Jadi tidak mengandung berkuri. Iya. Oke okay, Bu Rita tadi sudah dijawab ya eh. karena Bu, izin sebentar bertanya Pak. Tanya, Pak. Uh, Iya, siapa? Kan masih ya. banyak ada racikan dokter juga, Pak, ini lewat Ibu juga. Uh, itu ya. produk pemutihnya selain merkuri, apakah ada jenis lain yang aman gitu, Pak, Bu? Apa maksudnya? Uh, ya. Ini kan merkuri udah dilarang. Tapi uh, masih banyak juga kita mendapatkan uh, produk uh, kosmetik ini yang rata-rata ini uh, tren sekarang kan, Ibu, pakai whitening gitu, Bu. Jadi apakah ada selain merkuri yang aman gitu, bu? Yang produk ganti merkuri atau oh, whitening jenis apa yang digunakan sekarang yang memang tidak menggunakan oh, barang terlarang tersebut, bu? Oh banyak. Ada... banyak, banyak, banyak. Uh, produk uh, apa? Produk whitening itu banyak, ada dari Kojik, ada dari, harus saya nggak hafal ya, tapi buka uh, banyak kok. Bisa dilihat di ingredientnya whitening. Uh, Jadi kalau uh, kan sekarang kita harus tulis, harus tulis apa ini. Ya. Jadi bisa dibaca di sana. Ya, saya itu nggak apa nama-nama <laughs> nama-nama jenisnya. Tapi ya wadah ya tidak pakai tidak pakai merkuri. Jadi pakai bahan-bahan uh, yang yang sudah Uh, disetujui sama BIPOM ada ya, banyak. Berarti ada produk whitening juga artinya ya Bu ya? Ada whitening, whitening, whitening ada uh, produk wardah ada whitening? Iya Bu. Ya. Nah, dan tidak pakai merkuri? Ya. Ya mungkin sedikit nyambung aja langsung Pak. Uh, ini uh, kami ingin tahu juga penasaran kalau dengan Ibu kan uh, udah udah terkenal wardah ini karena brand ambasadornya juga artis-artis gitu kan jadi kami lihat uh, dari kemasan juga uh, sangat bagus dan juga kami penasaran bu kalau secara ibu merintis sudah kami dengar juga yang cerita sebelum ini terus bagaimana uh, bahan baku yang ibu dapatkan apakah dari lokal atau dicampur dari luar gitu bu uh, juga kemasannya uh, itu uh, karena akan melihat ibu tuh oh, dari secara apa namanya secara bisnis kan udah oh, udah mendukung semua bu. Karena ibu punya anak yang lulusan ITB berdua ada dokter kulit juga kan. Oh, sangat mendukung ibu untuk oh, solid dalam oh, membangun bisnisnya gitu bu. Jadi udah komplit lah gitu untuk opportunitynya komplit ibu dalam berbisnis gitu kan. cuman oh, kami penasaran di udah oh, pas oh, ibu berkarir ini kan udah cukup bagus alhamdulillah kami ikuti juga perkembangannya, bu sampai ibu membantu dana covid sampai membangun masjid di sumbar gitu bu ada bantuan-bantuan kayak csr itu ya bu ya terus oh, kami penasaran bagaimana dengan oh karena kualitasnya juga nampak mang-mang udah booming gitu ya bu ya dari majalah ford juga ibu terkenal gitu terus oh, kami ingin tahu bahan bakunya ini gitu bu. Jadi karena ibu udah lulusan oh, seorang apoteker okay. juga, apakah bahan baku itu okay. oh, sumbernya dari mana itu, bu? Dari mana okay. saja? Dengan oh, kemasannya. Bu Rita sudah ditangkap ya. itu, Bu Rita. Apa maksud ibu ya? Jadi bahan baku kata kuncinya, dari ya. mana ibu dapat? Apakah dia ya, impor apa atau kan. pakai lokal Ibu? ya? Silakan, Bu. Bahan baku sampai saat ini bahan baku itu memang kebanyakan masih impor. Hmm. Ya, jadi Uh, ya kita ya tentu walaupun impor bukan berarti terlarang ya. Jadi ya. Uh, dan kalau packaging ada yang impor, ada yang lokal. Kayak gitu sih tapi berapa berapa persen saya udah saya udah nggak ikut operasional sih sekarang. Iya bu. Iya iya. Okay, bu. sebenarnya bu. Budita. Budita. Oh, bu bu Karena waktu Budita. Sorry maaf ya. Budita. Karena MC tadi Pak Nazib sudah beri sinyal. Mungkin Bu Nohayati ada uh, wak, apa, agenda lain atau ada mahasiswa mau kuliah. Ya Bu Dita, maaf di-stop aja Bu Dita karena ya, waktu terima, ya. Terima. Atau di-chat aja nanti uh, mungkin kita akan uh, respon. Oke uh, Bapak-Ibu uh, kita sudah sampai di penghujung uh, lecture series kita atau katakan lagi kuliah umum. Uh, pertama tentu ucapkan terima kasih kepada Bu Nuhayati Subakat berikan tepuk tangan yang gemuruh ya Bapak Ibu untuk tanda kita apresiasi dan menghargai uh, tokoh Minang ini yang sudah berkiprah di nasional dan internasional saya sedikit menyimpulkan ya, tak? tidak terlalu banyak untuk menyimpulkan, tapi saya coba karena saya fokus me mengikuti tadi, satu adalah bahwa peranan orang tua itu penting ya Uh, the king make care better the king. Ibu juga men anak-anak ya bahkan ibu menikmati sekarang ibu ya. Ibu menikmati saya kagum dengan orang tua yang menciptakan better generation ibu ya. Ya karena itulah karya yang abadi anak ya, anak soleh dan soleha. Kedua memang satu apa itu perlu proses saya lihat dengan 30 tahun walaupun ada lonjakan-lonjakan fenomenal tapi tetap proses yang lainnya tetap nilai-nilai spiritual dominan dalam sebuah bisnis ya. Saya akan ajarkan ke mahasiswa saya, uh, ratusan menunggu bahwa spiritual itu penting lagi daripada ilmu apa ya akademik ini. Spiritual dan nilai-nilai uh, Minangkabau tadi bu, saya catat semuanya mudah-mudahan YouTube ini kita akan sebarkan ke apa banyak orang ya. Kemudian ibu tadi uh, kolaboratif kata kunci ibu ya kolaboratif. Sebab kita hanya pintar di satu bidang, tetapi tidak pintar di bidang lain. Kolaboratif, teamwork, uh, super team itu memang penting, tuh, Bu. Bukan super individu. Ibu, cara ambil mengatakan, saya tadi tidak banyak tahu lagi. Itu kehambelan, Bu, ya. Walaupun Ibu sebenarnya founder, ya, adalah chat uh, Paragon ini. Kemudian juga hal-hal lain tadi, bahwa sesuatu itu bisa dijalankan uh, dengan hanya izin Allah, Ibu, ya ya kata kuncinya izin allah dan investasi yang paling hebat itu adalah investasi untuk orang lain dan ear after ya di alam abadi akhirat itu itu dari saya terima kasih bapak ibu semuanya saya akhiri dengan pantun karena supaya ibu uh, uh, ingat dengan kampung itu rumah ibu itu tahun berapa itu bu nanti tahun, itu tahun, tahun, tahun 55 ya kalau di uh, Dua tahun lagi, dari apa tuh, Bu? Heritage ya, masukkan ke apa, Bu? Ini rencananya, saya mau jadikan museum. Museum ya, ya gitu, keren ya Ya. saya kirim dengan pantun. Kalau maka, enaknya makan pepaya, enaknya makan ke Pak. Enaknya makan ke kalau kalau ada saya yang salah mohon saya dimaafkan. Nah. Saya akhiri dengan nama Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima makasih, kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Baik. Silakan, pada. Ya, terima kasih Pak Eri. Bu Nur izin setengah menit, barang satu menit, Bu. Closing statement dari Ibu, Bu. Mohon arahan Ibu. Terima kasih. Ya, jadi... Uh, saya suka ditanya kan, apa nih, paragon untuk Sumbar? Gitu ya, makanya saya punya sharing. Dan kemudian saya, saya kan juga membantu revitalisasi, revitalisasi INS Kayu Tanam. Ya, yep. itu saya, saya kenapa tertarik karena prinsipnya inkosavi itu, pemimpin itu mengolah hati, mengolah pikiran, baru mengolah tangan. Nah, jadi dalam makanya saya pingin sharing ini kita tuh apa ya soft skill dulu gitu. Kita kadang-kadang suka apa ya apa sih gitu pada kebalik ya bu ya. Ya. Acok lupa. baik <laughs> dulu. Jadi saya pingin semua yang hadir pada ini mendalami kan ada dua ya Siap. digital yang saya kirim geografi dan Uh, apa yang dari siswa itu, nah apa yang bisa dipetik dari sana? Insya Allah coba diterapkan di keluarga, Insya Allah bisa sukses. Saya pingin orang sumbar itu hebat hebat sebetulnya, tapi kalau saya lihat <laughs> rendahan hati orang sumbar itu kurang sekarang. Iya. Yeah. Mohon maaf. Bisa bisa dari jadi kemauan untuk belajar tuh kok agak kurang tapi ini apa pertemuan siang ini pada semangat semua nih amin amin Insyaallah bu bu mungkin karena merasa galih panuah mungkin ya bu <laughs> bisa dilanjutkan ini pak kerjasama dengan Pak Asnul bikin mini MBE gitu bagus kok Pak Asnul siap? Ah, ya, ya. 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 siap bu Insyaallah nanti dikontak dah Asnul karena beliau senior saya juga bu <laughs> ya ya jadi Uh, Pak Asnul juga sekarang menjadi mentor anak saya. Siap. Ya, jadi Bila. cukup okay. bagus. Ya, ya, ya. ya uh. Baik. Baik ibu, oh, terima bu, kasih banyak ibu ya, sekali ya, lagi. Lima ya, nilai tadi tolong dihayati. Di di, diamalkan dihayati ya bu, bukan cuma dibaca ya bu ya. Ya, ya, ya. Siap. baik ibu, terima kasih sekali lagi Bu suatu kehormatan sekali bagi kampus kami bu dan uh, Nazif sih. Cita-citanya pengen ketemu ibu, mudah-mudahan bisa nih ibu, ya bu ya, mudah-mudahan. Baik, ibu mohon izin sekali lagi sebelum ditutup juga kami ada sedikit penghargaan, ya. sertifikat dan nanti akan kami kontak juga tim ibu akan disampaikan oleh ibu Dona. Silakan bu Dona. Bu Dona juga gatal nih bu, pengen nanya juga ke bu Nur Hayati katanya. Bu Dona, silakan Bu Dona. Iya saja ya bu. Izin bu, ada pertanyaan dari kolom chat mungkin terakhir. Ibu Nurhayati kan udah senior. Apa kiat menjaga kebugaran tubuh dan pikiran agar tetap smart? Katanya seperti itu. Ya dengan usia yang sudah. Saya hanya sebetulnya, sudah... saya sebetulnya sekarang kan mendapat CA paru, ya kan. Insyaallah. Jadi kalau jalan itu nafasnya sesak. Hmm. Jadi, sekarang sih masih terapi. Nah jadi eh, ya kalau menjaga ini ya biasa-biasa aja sih saya sih jadi yang penting apa ya kita harus hidup teratur kalau saya sih udah biasa kayak gitu dan punya pikiran positif, positif. Ya. dan bagaimana kita apa ya jangan hanya mikirkan diri sendiri mikirkan orang lain itu sih ya bu Baik, Terima kasih banyak, Bu. Baik, eh, Bu kepada Dona. ya, Pak. Bu Dona, mudah-mudahan Bu Dona 10 tahun lagi tanya saya juga seperti itu. Ya. <laughs> Bagaimana Bapak, supaya tetap apa, bugar? Bapak supaya Bapak bugar ya. Saya akan apa yang disampaikan Bu Nohayati tadi akan saya terapkan dalam hidup saya mulai sekarang. 10 tahun lagi Bu Dona tanya saya lagi ya. <laughs> ya oke, okay, baik, Pak. Bapak, pasti ini nanti Ingat nggak 10 tahun yang lewat kita ketemu di Zoom dengan Bu Nuhayati? Itu yang saya perhatikan ya. Ah, iya, iya. Oke okay, Pak, baik. Baik Angga, silakan Angga. Kita ada semacam sertifikat penghargaan kepada Ibu sebagai narasumber. Silakan ditampilkan, Angga. baik ibu ini dari kami dari prodi sertifikat penghargaan sebagai narasumber bu Insya Allah ilmu yang ibu berikan tadi bermanfaat untuk para mahasiswa Amin. Amin. Dan menjadi amal jariah untuk ibu menjadi pahala yang tentunya ya. buat ibu ya 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 terima kasih terima kasih banyak oke sama, -sama ibu nazi silakan baik terima kasih bu donal alhamdulillah ibu sekali lagi uh, apa, apa ya? ya mungkin nggak cukup dengan kata-kata mungkin ya kehadiran <laughs> ibu hari ini ya tapi luar biasa sekali bu betul-betul menjadi inspirasi karena Uh, memang untuk mendukung produk lokal ya orang Minang ya beliaulah sekarang ibu lah sekarang tokoh yang memang bisa kita andalkan sebetulnya bu. Terima kasih sekali lagi Bu Mudah-mudahan semua ilmu, ilmu yang ibu berikan, pengalaman yang ibu ceritakan menjadi pengalaman berharga bagi kami dan mudah-mudahan menjadi pahala juga bagi ibu bagaimana kelanjutannya Paragon dan kita tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari Paragon bu. Luar biasa. Selama pandemi aja enam brand loh bu kadang-kadang saya bingung loh ini brand satu aja belum jadi ini udah keluar lagi brand baru gitu tapi luar biasa siner uh, kolaborasinya dan mudah-mudahan uh, harapan kita akan lahir Nurhayati Nurhayati Subakat lain dari sumatera barat yang memang bisa menginspirasi loh nah, mudah-mudahan harapan nazif juga bu kedepannya uh, melalui bu Rektor ada program yang bisa dikerjasamakan antara kampus kita dengan paragon terkait dengan pengembangan sdm di sumatera barat karena nazif tahu persis bagaimana paragon mengembangkan sdm yang penting gitu bu Baik, uh, alhamdulillah alamin Kita sudah sampai, sampai di penghujung acara. Hal-hal uh, teknis lainnya akan kita bahas kedepannya. Mudah-mudahan uh, terkait dengan uh, perkembangan Paragon kita support bersama-sama. Harusnya seluruh orang Sumatera Barat itu punya memakai memakai Wardah harusnya. Enggak cuma Wardah ya, merek-merek lain gitu. Karena kita support perusahaan lokal daripada perusahaan uh, internasional. Uh, ibu mohon maaf kepada bapak ibu yang lain juga kepada bapak ibu dosen kemudian bapak ibu mahasiswa baik dari prodi S2 dan S1 uh, kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim tidak terasa waktu udah jam 11 dan Bu Nur juga menjelaskan dengan luar biasa sekali uh, mohon maaf intinya saya sebagai MC kalau ada hal-hal yang tidak tepat ada hal yang tidak perlu disampaikan disampaikan. Uh, Wabillahitafik wali daya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga saya terima kasih kepada tim dan radai burul dan tim khusus ya. Terima kasih banyak sudah menjembatani. Kalau nggak ada beliau, mungkin ibu nur hati nggak ada pagi ini di sini. Baik, Terima kasih, terima kasih. sekali lagi dan Alhamdulillah. Mohon pamit silahkan ibu. Nanti izin aziz mewae ibu. Uh, nah. Uh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. kasih Bapak Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih. Ibu, pertanyaan semangat semua. Iya,